والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمن بخير ولا Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir rahimahullah ta'ala. Kita dah masuk pada bait yang ke 36. Dan minggu lepas kita dah bincang berkenaan dengan perbezaan di antara iradah, al-amr dan redha. Dan kita sebutkan bahawa ada perbezaan yang jelas antara iradah dengan al-amr. Kenapa tak disebutkan redha di sini? Kerana redha mulazim, mulazamah dengan al-amr. Kerana tidak ada arahan melainkan dengan redha. Tidak ada amr melainkan dengan al-redha. Baik. Kemudian kita sebutkan juga tentang perbezaan antara Mu'tazilah dan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam memahami masalah yang berkait dengan perbezaan antara iradah dan al-amr. Dan yang menyebabkan mereka tergelincir daripada memahami masalah ini adalah kerana berpegang dengan mengatakan bahawa al-iradah wal-amr. Iradah adalah amr. Dan kalau amr maksudnya redha. Maknanya Allah Ta'ala redha dengan yang tidak elok. Jadi mustahil bagi Allah. Maka Mu'tazilah menafikan Allah berkehendak dengan yang tidak elok. Allah berkehendak dengan yang jahat, asyurur dan sebagainya, al-asyrar. Baik. Jadi kita dah sebut tentang perbezaan tersebut. Moga dapat ambil perhatian. Kerana perbezaan tadi perbezaan yang penting untuk lanjut kefahaman tentang masalah ini. Baik. Sekarang kita masuk pada sifat ma'ani yang seterusnya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalamuhu wassam'u wal-ibsaru فهو الإله الفاعل المختار كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. Sifat ma'ani yang seterusnya ialah kalam, pendengar dan penglihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Fahuwa al-ilahu, menjadikan sesuatu lagi bersifat mukhtar, yakni memilih untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa. Itu maksud al-mukhtar. Baik. Wa qamisu sifatil ma'ani kalamuhu ta'ala. Sifat ma'ani yang kelima adalah kalam. Wahuwa sifatun azaliyatun nafsiyatun. Dan ini adalah sifat azaliyah nafsiyah. Baik, kenapa Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah mentafsirkan sifat kalam ni dengan sifatun azaliyatun nafsiyatun? Kata Al-Imam الصاوي رحمه الله يتعبر عنها بنفسية دون سائر الصفات ردا على المعتزلة القائلين ليس لله كلام نفسي بل معنى كونه متكلما خلق الكلام. Jadi Al-Imam Dardir رحمه الله menta'birkan dengan kalimah nafsiyah tersebut penting. Kenapa? Tidak ada sifat yang lain. Sifat qudrah iradah tak disebutkan sifatun azaliyatun nafsiyah. Tak. Semua sifatun azaliyatun tujibu sihatal ilm wal iradah. Lepas tu hayah tu kan. Qudrah sifatun azaliyatun yata'adda biha ijadul mumkin wa i'adamu.
iradah sifatun azaliyatun tuqassisul mungkin bi ba'di ma yajuzu alaih min wujudin aw adam wa miqdarin dan kata sampai ke akhirnya. Tapi tang kalam sifatun azaliyatun nafsiyatun. Kenapa disebut nafsiyah? Karena apa? Karena raddan 'alal mu'tazilah. Tujuan dia adalah untuk rad kepada mu'tazilah yang mengatakan bahawa Allah tidak mempunyai kalam nafsi. Nah, Allah tidak punya kalam nafsi. Bal makna kaunihi mutakalliman khalaqal kalama. Makna mutakalliman tadi dengan makna khalaqal kalam. Yani Allah menciptakan kalam. Itu makna yang dipegang oleh Mu'tazilah. Apa sebab Mu'tazilah pegang macam tu? Bahas panjang tentang masalah tersebut. Sehingga kan ilmu tauhid ni dinamakan ilmu kalam kerana sebahagian ulama kata kerana perbahasan tentang sifat kalam ni lah. Maka dipanggil ilmu kalam. Ataupun para ulama pada zaman dahulu tentang perbahasan ni akan disebut al-kalam fi hadhihi al-mas'alah kadza wa kadza. Al-kalam fi hadhihi al-mas'alah kadza wa kadza. Kalam dalam masalah ni begini. Atau pandangan dalam masalah ni begini, pandangan dalam masalah ni begini. Disebabkan banyaknya kalam, maka disebutkan ilmu kalam. Juga dikatakan dinisbah kepada sifat kalam ni. Kerana dengan sifat ni lah berlakunya perbezaan besar antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Dalam ni Al-Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala hanya terang sikit saja. Maka saya ambil daripada luar sama untuk kita ambil perhatian. Boleh faham? Cuma disebut di sini kata apa? Yang pertama laisat biharfin wala sautin. Bukan dengan huruf dan dengan suara. Boleh? Bukan dengan huruf dan bukan dengan suara. Ini kalam apa ni? Kalam nafsi. Kenapa kata li'anna al-hurufa wal-aswat aswata ka aswati li'anna al-hurufa wal-aswa aswata karena ta itu ta asli, ta asliyah, bukan ta ta za'idah. Di alif ta za'idah tadi ni pada apa ni? Mu'annas salim. Aswat di sini ni ta itu ta asli, jadi dibaca aswata. Boleh faham? لأن الحروف والأصوات لا تكون إلا حادثة لا تكون إلا حادثة فلو تركب الكلام النفسي منها لكان حادثا. Karena kalam huruf dan aswat ini adalah hadis. Jadi kalau kata kalam nafsi Allah Ta'ala tergabung di antara huruf dan juga suara, maka akan jadi hadis. Karena kenapa? Kaedah yang sebutkan tadi, Syekh Jamal pun sebut tadi, apa dia? Semua yang berdiri padanya hadis, maka fahuwa hadis. Mana-mana yang ada padanya hadis, maka berlaku hadis pada dia. Maksudnya dia juga baru. Boleh? Wal kalamul lafzi dalilun ala nafsi. Kalam lafzi adalah dalil kepada kalam nafsi. Wala syakka anna dalla ghairu madlul. Dan tidak syak lagi bahawa dal ghairu madlul. Nah, dal dengan madlul, dal ghair madlul. Al madlul wahid, ad dal mutaaddid. Nah, sebab tu kita madlul, kita zat kita ad dal ala az zat, apa dia, kerneh kita, kad pengenalan kita, pasport kita, lagi apa lagi, Facebook kita, gambar kita, lagi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lesen kita. Kan tu kan semua tu adalah dal kepada madlul tersebut. Jadi boleh ta'addud bagi dal tapi tidak pada madlul. Madlul satu tapi dalnya pelbagai. Karena semuanya menunjuk kepada kepada yang zat tersebut. Begitu juga ad-dal, dal banyak di sini tapi madlulnya kalamullah. Jadi kalam lafzi Allah Taala dalam Al-Quran itu adalah dal. Nah, yang madlulnya adalah kalam nafsi Allah Taala. Sebab tu bila Ahli Sunnah wal Jamaah kita mengatakan bahawa Al-Quran kalamullah, yang letak dalam otak kita pada waktu ini, orang yang mengaji dia akan letak kalamullah ini masukkan dari Al-Qadim tadi. Al-Quran kalamullah Qadim. Qadim tadi maksud dia apa dia? Kalam nafsi. Nah, yang madlul kepada dal Al-Quranul Karim yang ada di depan kita. Boleh faham? Ahli Sunnah pegang macam tu. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, kita berpegang kata bila disebut kalamullah qadim, Al-Quran kalamullah qadim. Nah, makna dia apa dia? Makna dia kalamullah an-nafsi.
Ya, ini madlul kepada kalam nafsi, kalam lafzi tersebut. Kalam lafzi itu dal. Dal kepada kalam nafsi Allah Ta'ala yang qadim. Faham? Itu makna dia. Baik. Karena madlul qadim. Karena madlulnya kalam kalam Allah Ta'ala nafsi itu qadim. ليس بصوت ولا حرف ولا يوصف بالتقديم والتأخير ولا البداية ولا النهاية وليس بمخلوق. Tidak di tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak disifatkan dengan takdim dan takhir, tak ada mula, tak ada takhir, dan tidak dinisbahkan juga dengan sukun. Nah, sukun pun tak boleh bagi Allah Ta'ala, mustahil bagi Allah Ta'ala sukun. Karena sukun an-nafsi mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa alam? Sukutun nafsi mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi bila maksudkan wa kallamallahu Musa taklima, adakah makna dia Allah Ta'ala bercakap yang sebelumnya tidak bercakap dengan Nabi Musa? Allah bercakap yang setelah sebelumnya tidak bercakap dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, bukan tu makna dia. Tu bukan maksudnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab kepada Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah yang nafsi. Itu makna kalam wa kallamallahu Musa taklima. Bukan Allah baru bercakap, sebelumnya diam. Kemudian setelah habis bercakap, adakah Allah diam selepas itu? Mustahil. Berdiam tadi maksudnya bila mana dah habis bercakap tadi, selesai. Selesai itu pada Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah tutup hijab tersebut. Allah apa ni? Angkat kembali hijab tadi. Maka angkat hijab, tutup balik dengan hijab tersebut, maka Nabi Musa tak dengar lagi kalam nafsi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dia. Boleh faham? Itu maksud al-kalam. Baik. Bi khilaf ad-dal fa huwa alfazun wa hurufun. Khilaf dengan dal. Tadi madlulnya qadim, dal ada huruf, ada lafaz. Nah. Allahumma salli wa alfaz wa huruf wa minhu ta'qibun wa tartibun wa taqdimun wa ta'khir. Ada ta'khir. Nah, ada tertib, ada takdim, ada ta'khir, ada ta'khir. Kan semua itu bagi kalam yang ada di dalam depan kita dalam Al-Quran. Ada berhenti. Wa hakata. Wa yanqasimu ila wa'din wa wa'idin wa amrin wa nahyin wa khabar. Jadi kalam lafzi Allah Ta'ala yang kita nampak, yang kita baca dalam Al-Quran, maka zahir padanya ada wa'd. Nah, janji apa ni? Allah SWT baik Allah Ta'ala kepada golongan mukminin untuk syurga. Wa'id, janji buruk Allah Ta'ala kepada golongan musyrikin dengan neraka. Khabar, Allah Ta'ala cerita tentang Fir'aun. Nah, al-amr, Allah Ta'ala suruh kita solat, taqimis salah. An-nahyu wa la taqrabu zina. Semua tu kan, tu adalah menunjuk kepada apa? Kalam lafzi. Nah, tu menunjuk pada kalam lafzi Allah Ta'ala, bukan kalam nafsi. Karena kalam nafsi, nah, la yusafu bihada. Kalam nafsi tidak disifatkan dengan al-wa'd, wa'i, khabar dan sebagainya. Boleh faham? Faham tak? Anim ganur. Baik. Laisat biharfin wala sautin tadullu ala jami'i al-ma'lumat. Yang menunjuk kepada jami'i al-ma'lumat. Jadi tadullu tadi ini adalah isyarat kepada ta'aluknya kalam Allah Ta'ala. Ta'aluk kalam dengan ta'aluk apa? Ta'aluk dalalah atau dilalah. Dia berbeza dengan ta'aluk pada sifat qudrah dan iradah. Ta'aluk qudrah dan iradah ta'aluk ta'thir. Manakala ta'aluk pada ilmu dan juga sama' dan basar, ta'aluknya ta'aluk inkishaf. Nah, inkishaf. Dia beza dengan ta'aluk pada sifat kalam. Kalam ta'aluknya dilalah. Nah, dal. Baik. Cuba tengok di sini. Saya baca sikit yang sebab dalam kitab Imam Dabdib sikit dia terang tentang masalah tersebut. Dia tidak panjangkan perbahasan. Saya buka sikit daripada kitab Habib Zain bin Sumit hafizahullahu ta'ala, yang perbahasannya sama lebih kurang dengan perbahasan yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Boleh faham tak? Jadi kalam Allah Ta'ala di sisi ahli sunnah wal jamaah, tak apa, tak apa, tak apa. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatun qadimatun azaliyatun nafsiyatun. Kalam nafsi, nah. Yang
yu'abbaru anha bil ibaratin mukhtalifah. Jadi yang kita ta'birkan dengan ibarat yang mukhtalifah tadi ini pada kalam kalam lafzi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nak ibaratkan kalam tersebut kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam Allah Ta'ala qadim. Kalam yang qadim, yang nafsi yang qadim tersebut nak sampai kepada ajsam hadisah untuk kita dengar payah, dan juga perkara tersebut perkara yang Allah SWT boleh dengar oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak memudahkan perkara tersebut, Allah Ta'ala menyebutkan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nafsi, dan ditakbirkan kalam tersebut dengan kalam lafzi Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada ajsam. Kerana kita jisim dan huruf adalah jisim, huruf juga jisim, maka jisim boleh sampai kepada jisim. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam bentuk lafaz. Boleh faham? Dan kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam disebut kalimullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah wa khalilullah, juga kalimullah. Sebab tu kata Syekh Al-Bura'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan walau qabalta lafzata lan tarani bima kadzaba al-fuad fahimta ma'na. Apa kata dia? Walau qabalta lafzata lan tarani. Kalau kamu qabilkan, mungkin kamu muqabalahkan, kamu bandingkan kalam lan tarani dengan kalam bima kadzaba al-fuad ma ra'a, yang dilihat oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaif, bila had. Dan kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah, rabbi arini anzur ilaik, min Allah Ta'ala lan tarani. Baik, kalau kamu bandingkan dua perkataan tersebut, dua kalimah tadi yang Allah Ta'ala sebutkan kepada Nabi Musa dengan Nabi Musa dikatakan lan tarani, Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah Ta'ala ma kadzabal fuadu ma ra'a fahimta ma'na, maka kamu akan memahami bahawa kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang sangat tinggi. Kerana disebut dalam hadis bahawa ketika Nabi Muhammad kita Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha, Sayyidina Jibril alaihi salam tak mendengar langsung perkataan tersebut. Kalam tadi tak didengar langsung oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, dengar hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad berbicara dengan Allah Ta'ala dengan kalam nafsi Allah Ta'ala. Dan lebihnya Nabi kita, Nabi Musa alaihi salam ketika berbicara dengan Allah tidak melihat Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Allah dalam keadaan dia melihat Allah Ta'ala. Baginda melihat Allah. Bezaan syaitan, bezaan yang sangat besar antara kedua kedudukan tersebut. Baik. Baik. Dan kemudian apa lagi yang disebut oleh para ulama? Disebut oleh ulama di sisi Mu'tazilah, kalamullah ni ibaratun 'anil aswati wal huruf allati yakhluquha fi ba'd al ajsam. Jadi Mu'tazilah kata kalamullah ni adalah ibarah daripada aswat dan huruf. Tu kalamullah, yang mana Allah Ta'ala menciptakan aswat dan huruf tersebut fi ba'd al ajsam, pada sebahagian jisim. Falaisat qa'imah bizatihi ta'ala bal hiya hadithah, maka dia bukan qa'imah bizatihi ta'ala, dia bukan ada pada zat Allah Ta'ala, tapi dia baru. Ini pandangan Mu'tazilah kata macam tu. Baik, jadi Mu'tazilah berbeza dengan masalah tersebut. Kenapa? Kerana mereka telah mentafsirkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tafsiran yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tafsirkan, ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan kalam dengan maksud apa dia? Sifatun azaliyatun nafsiyatun qa'imatun bizatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah. Tapi golongan Mu'tazilah mentakbirkan kalam dengan makna apa dia? Ibarah anil aswat wal huruf. Ini masalah. Terjemahan dah lain. Allati yakhluquhu Allah. Allati yakhluquhu Allahu. Qalaqa yakhluqu, kan? Yakhluqu Allahu fi ba'd al-ajsam. Allah Ta'ala menjadikannya pada sebahagian jisim. Bermakna anna Allah Ta'ala qalaqa hadhihi al-huruf wal aswata fatakunu laysat qa'imatan bidzatihi. Jadi kalam tersebut tidak qa'imah bidzatihi Ta'ala. Wa innama kharijatun
anizati, tapi dia keluar daripada zat. Hadza laisa min azat, laisa min sifati allazi qa'im bizat. Maksudnya bukan sifat yang ada pada allati qama ay qa'imatun bizat. Dia bukan sifat yang ada pada zat, tapi dia adalah hadis baru. Faham? Bunyi apa? Boleh. Jadi di sisi Mu'tazilah, anna Nabi Allah Musa sami'a kalam Allah Ta'ala min Jabal Tur, Tur Sina, ay anna Allah khalaqal kalam fi Jabal Tur. Ta'ala menciptakan kalam di Jabal Tur, kemudian Nabi Musa dengar. Itu dikatakan ada satu pokok, di pokok tu Allah Ta'ala ciptakan suara, dan didengar, Nabi Musa dengar suara tadi daripada pokok tadi, bukan daripada Allah Ta'ala tu. Mana? Ini golongan Mu'tazilah. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan bahawa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab kepada kita untuk dengar kalam Allah, kita akan dengar. Nampak tak? Kita akan dengar. Sebab tu Sahibuz Zubat dan Imam Ibn Ruslan radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, kata apa? Disebut dengan ibarah yang ajibah. Dia kata, kalamuhu kawasfihi al-qadimi lam yuhdithil masmu'i lil kalimi. Kata ini menunjuk kepada yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam. Kalamuhu kawasfihi al-qadimi, kalam Allah Ta'ala itu adalah sifatnya yang qadim. Lam yuhdithil masmu' nah, lil kalimi. Bukannya Allah Ta'ala menciptakan untuk didengar oleh Nabi Allah Musa AS. Itu maksud lam yuhdithil masmu'i, lam yuhdithil masmu'a lil kalimi. Bukan Allah Ta'ala menciptakan kalimah tersebut ataupun menciptakan pendengaran tadi untuk didengar oleh Nabi Musa AS. Tak. Apa hujah Mu'tazilah? Hujjah Mu'tazilah dalam masalah tersebut. Mu'tazilah mengatakan bahawa andal kalam la yutasawwaru illa bil huruf wal aswat. Ini masalah Mu'tazilah. Kalau dia berkata kalam tak akan boleh tasawur melainkan dengan huruf dan aswat. Apa nak tasawur? Sebab tasawur kalam mereka adalah dengan huruf dan aswat. Kenapa? Karena mereka telah mukabalahkan, karena mereka telah qiyaskan hadis ma'al qadim. Kalau dia kata kalau hadis, mana boleh bercakap kalau tidak ada suara? Mana boleh nak sampaikan kalam kalau tidak ada huruf? Boleh. Huruf dan suara tadi adalah min sifatil kalam. Jadi kalau ada sifat kalam, bermakna kena ada huruf dan dengan suara. Jadi kita katakan bahawa kamu telah menyamakan perkara tersebut dengan, kamu telah qiyaskan hadis dengan qadim. Qiyas hadis dengan qadim batil. Mana boleh qiyas qadim dengan hadis? Nampak tak? Wa ajabahum ahlu sunnati binafi dhalik faqalu yujadu kalam bila harf wala aswat. Ada Ahli Sunnah jawab balik. Sunnah jawab balik dengan apa kata? Ahli Sunnah kata, ada perkataan kalam yang tidak suara, tidak ada suara, tidak ada huruf, hatta di sisi hadisah. Kalau yang baru pun ada. Nah, dipanggil kalam nafsi. Kalam juga. Buktinya daripada syair Arab. Nah, daripada kataan Arab yang menyebutkan, yang disebut oleh apa ni, seorang lelaki ni. Walaupun lelaki ni Kristian. Yang sebut kalam ni Kristian. Jadi kita ambil ni kerana dia bangsa dia Arab, dan kemudian disebutkan kalam dalam bahasa Arab juga diitlakkan juga kepada yang tidak, hatta kepada kita pun ada yang tidak bersuara, tidak berhuruf pun dipanggil kalam juga. Apa dia? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Innal kalama la fil fuadi wa innama, kalam itu adalah daripada fuad, daripada sanubari, nah, daripada jantung hati kita yang dalam. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, dijadikan lidah sebagai petunjuk kepada apa yang ada di dalam hati. Jadi diitlakkan kalam juga kepada yang fil fuad, yang biduni harf wa biduni saut, tak ada suara, tidak ada huruf. Tidak. Jadi kita duduk seorang-seorang duduk cakap dalam hati kita, ada suara? Tak ada suara. Ada huruf? Tak ada huruf. Dan tu pun dipanggil kalam juga. Nah. Jadi itu kalam nafsi dipanggil. Kalam nafsi bagi diri kita. Tapi kalam nafsi kita ada sabiq, ada lahir, ada bidayah, nah, ada permulaan, ada akhir. Boleh faham? Ada sukun, ada sukut. Sukut nafsi pun ada. Dia diam, tak cakap apa. Tidur, senyap tu. Tak tahu apa. Boleh faham? Fa innal insana yukallimu nafsahu bihi walaysa bil hurufi walal aswat. Wa huwa thabitul lughatan. Dan sabiq segi lughah, kalam. Wa min huna nasha'al khilaf al-mashhur bain al-fariqain fi khalq al-Qur'an haythu qala ahlus sunnati annahu laysa bi makhluq wal mu'tazilah bi aksi dhalik ay annahu makhluq. Dan ini yang berlaku masalah Mu'tazilah kata Quran tu makhluk,
Karena apa? Karena ada huruf dan suara. Jadi habis itu sama kan kita dengan Mu'tazilah. Kita pun kata tu pun makhluk sebenarnya. Siapa kata Quran tu Khadi? Ni yang kita pegang ni. Quran yang kita pegang, hak dulu handset ni. Hak boleh download pula. Lepas tu boleh pula kita padam kalau kita penuh handset kita. Tapi padam Quran pula tu game tak padam. Ha, macam mana? Hak tu boleh padam, boleh apa semua sekali. Boleh kalau terbakar, terbakar pula tu. Itu macam mana? Kita sama dengan Mu'tazilah. Tak sama. Tak sama di mana? Tak sama kerana Mu'tazilah menafikan tuhi kalam nafsi bagi Allah. Tak ada masalah. Jadi khilaf ni bukan khilaf yang yasir, bukan khilaf yang kecil. Khilaf besar. Nah, bukan khilaf kecil, bukan kita kata ni khilaf lafzi saja, khilaf lafzi mai ikut mana. Kalau tidak tak jadilah ahli sunnah ra Mu'tazilah sungguh-sungguh. Karena masalah ni tu kena faham yang tu. Faham yang tu dulu. Kalau tidak kita tak selesai perbincangan dengan Mu'tazilah. But last sekali dia akan jadi keliru pada diri dia. Keliru di mana? Keliru bila kita kata bila dalam maqam ta'lim ketika mengajak boleh kita sebut Quran yang ada depan mata kita ni huruf-hurufnya. Kan dia ada permulaan ada akhir. Baris. Ha? Boleh faham? Dia ada getah apa semua sekali. Hadza kulluhu hadis. Semuanya hadis. Dalam maqam ta'lim. Nah, laisa fi maqami al-awam, bukan pada tempat orang awam tapi tempat maqam ta'lim. Macam kita duduk mengaji ni. Itu apa beza kita dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah pun kata yang sama juga. Mu'tazilah tak sama dengan kita sebab pada pada usulnya. Jadi nafi itu kalam bagi Allah Ta'ala. Bagi dia kalam Allah Ta'ala ni Allah menciptakan kalam. Hatta tidak ada sifat bagi Allah kalam. Tidak ada sifat Allah tu yang kalam. Tidak sebut itu. Nampak tak? Ha, dia ada sifat kalam tu tak ada. Sifat kalam tu maksud dia yang dicipta oleh Allah untuk didengar oleh seorang tersebut. Jadi Allah menciptakan kalam baru jadi kalam. Bukan kalam tu adalah sifat qa'imah halazzat. Bukan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang sedia kalam. Tak. Ini perbezaan kita dengan Mu'tazilah. Faham? Faham tak faham ni? Dan Mu'tazilah juga ada hujah dia, hujah dia dalam Quran. Allah dia sebut apa dia? Dalam Quran dalam surah Syu'ara ayat 5, "Wa ma ya'tihim min dzikrin min ar-rahmani muhdats." Maksudnya yang datang daripada Allah daripada Al-Quran itu adalah muhdas. Ini baru. Ini dalil. Maka ahli sunnah menjawab balik annal muhdasa huna huwa nuzuluhu wa wahyuhu ila nabi. Nuzul tu yang muhdas, bukan kalam nafsi Allah Taala. Muhdas. Boleh faham? Kita sebut dalam Quran kan Allah Taala sebut inna apa ni? Mana surah apa? Bukan ya, surah. Baca Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tu anzalna. Ka anzalna nasir tu. Lakunna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu tu Allah Taala nisbahkan dengan apa dah? An-nuzul kepada Quran. Jadi makna dia benar nuzul ni maksudnya ni hadis. Ya, sebab tu ulama jawab balik kata nuzul tadi pada pada Quran yang tu yang makru tadi yang dibaca. Bukan pada kalam nafsi Allah Ta'ala. Bukan kalam nafsi Allah Ta'ala. Dinisbah kepada yang kita nampak depan mata kita. Quran yang nazal, yang turun tersebut. Boleh faham? Ini semua dah ada jawapan daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah. Akulah mazhab kita mazhab yang kuat. Kalau tidak, para salaf kita yang terdahulu tak berpegang kuat dengan masalah tersebut. Ada Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu berpegang sungguh dan juga sangat tegas dengan masalah tersebut. Sebab dia tak akan tarik perkataannya. Nampak tak? Sehingga Al-Ghojo tukang tibai dia tu pun dia kena kurung pada zaman bila? Sayyidina Al-Imam Ahmad pada zaman Khilafah Ma'mun, Khilafah Mu'tasim dengan Mutawakkil. Tiga zaman khalifah dia kena penjara. Zaman Ma'mun, Mu'tasim, Mutawakkil. Nampak tak? Zaman bila yang Sayyidina Imam Ahmad keluar? Dia keluar pada zaman Wasil. Al-Wasiq di Amrillah. Keluar pada zaman dia. Dan waktu itulah Wasiq ni khalifahnya Amir Mukminin. Wasiq ni lah yang memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia memuliakan Imam Ahmad bin Hanbal. Beza dengan tiga khalifah sebelum tu. Ma'mun, Mu'tasim dengan Mutawakkil. Tiga-tiga tibai dia. Masuk dalam penjara dan kemudian mungkin pada akhir zaman tu kot. Zaman Mutawakkil tu yang dihalang Imam Ahmad daripada bertemu dengan orang ramai. Muhammad hanya boleh duduk dalam rumah. Digam. Tak boleh mengajak di masjid.
Ini ada seorang ulama datang daripada jauh, ribu kilometer datang. Saya terlupa nama imam tadi, ulama tadi yang datang daripada tempat yang jauh tadi untuk tuntut ilmu dengan tuntut ilmu hadis dengan Imam Ahmad. Sampai di di tempat Imam Ahmad, pergi masuk dia dalam masjid dan jumpa dengan al-Imam Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in sedang tahdis pada waktu tahdisul hadis, sedang duk sampaikan hadis. Kemudian terus imam laki tadi tanya kepada ulama ni, tanya kepada imam. Maknanya waktu ni masih penuntut ilmu lagi lah. Tanya kepada Imam Yahya bin Ma'in. Dia kata, apa pandangan kamu tentang Ahmad bin Hanbal? Yahya bin Ma'in tu kata, siapa lagi yang ada misal seperti dia? Ha? Tak boleh tak boleh diucapkan dengan kalimah tentang sifatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Cukup yang tu ya. Sebagai cop ataupun sertifikat untuk diambil riwayat dengan Imam Ahmad. Sebab dia nak jaga, takut-takut lagi. Kenapa Imam Ahmad dihalang? Kerana mungkin buat bidah. Dia nak pastikan benda tersebut, maka dia tanya kepada imam paling besar pada zaman tersebut. Sebab tu nak dapatkan pandangan orang terhadap seseorang, kena dengan ulama, bukan dengan orang awam. Dia tanya pula kat talibul ilm. Tanya pula dekat hadubi mengaji dengan kawan tu. Hak tak tahu menentang apa. Apa pandangan kamu tentang sekian-sekian? Oh, Masya Allah. Alim. Padahal. Nah, alim daripada yang tanya tu lah. Dan tanya kepada alim. Kalau alim pada zaman tersebut, iktiraf kata dia tu alim, maka alim dia. Boleh faham? Jadi, terus dia pergi ke rumah Imam Ahmad, ketuk pintu rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad buka pintu. Imam Ahmad kata, kamu tak tahu kah? Kata, salah mai jumpa aku macam ni. Nah, tak boleh jumpa aku macam ni. Dia kata, saya datang daripada jauh, wahai Imam. Saya datang untuk tuntut ilmu dengan kamu. Dia kata, aku tak boleh mengajak. Dia pahalang aku mengajak. Kalau mengajak, maka dia tangkap. Termasuk kamu pun ditangkap. Kata, kalau macam tu boleh tak saya nak buat helah? Setiap hari saya akan datang kepada imam dengan memakai pakaian yang compang-camping. Jadi dia jadi macam orang minta sedekah. Nampak tak? Dan setiap hari saya akan datang ke rumah imam pada waktu sekian-sekian ditetapkan oleh imam. Saya akan ketuk pintu dan saya akan sebut hagalillah, 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 hagalillah. Jadi Imam Ahmad akan buka pintu dan Imam Ahmad terus bagi hadis pada waktu tersebut. Dan kemudian telah bagi hadis tu, saya akan lari pergi ke tepi tempat lain dan saya akan tulis balik hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Nampak ulama dulu macam mana sikap mereka dalam ilmu. Nah, kita dah ada kitab dah apa semua kali pun tak mau pergi juga. Nah, dah ada kitab, dah ada kemudahan, semua dah ada, senang dah semua dah. Tak mau ngaji juga. Nak kata apa lagi? Habis. Mai Mesir, tak mai jumpa dengan ulama di Azhar Syarif. Tak nak kata apa. Mai Mesir, pergi cari pula tarikat pelik-pelik. Dan nak kata apa? Nampak? Jaga-jaga. Ha? Jangan nak cepat sangat jadi wali tu. Ngaji dulu. Tak ada tok wali yang jahil seorang pun tak ada. Nampak? Ha? Tak ada tok wali seorang pun jahil. Lepas tu nak kena ambil jalan sebab juga kita ni. Sebab kita ni minat ashabi, asbab. Ha? Yang sebab untuk ilmu tu lah. Abu kita ni dari segi harta semua ni ashabi tajarrud kita ni. Tajarrud kita. Ha. Boleh faham? Jangan duk buat leceh lah. Duduk mesek ni, tiba-tiba balik tak jadi menatang apa, bawa dia sesat pula dah. La ilaha illallah. Jaga-jaga pesan pada kawan-kawan ni. Ha, yang duk ikut tarikat pelik-pelik. Saya tak mau sebut lah tarikat apa tu. Ini alan sangat pula dah. Cukup saya sebut macam tu lah. Dan ulama dah tahzir banyak dah tentang tarikat tersebut yang diikut oleh banyak pelajar kita di sini, termasuk muslimat. Muslimat pun diikut juga. Nah, kitab apa pun tak mengaji. Baca jumpa syekh, tanya soalan. Syekh pula reti semua benda. Ah, tarikat mana ni? Tarik mana pengajian ni? Tanya soalan saja ni. Nah, Rasulullah kah? Faham? Ada madrasah dalam dunia ni yang tak buka kitab. Ada madrasah besar dalam dunia yang keluar para wali Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun jadi wali dalam madrasah tu. Mereka tak buka kitab langsung. Masuk madrasah tu, pakai tanya soalan ni. Nak tanya soalan apa? Hang tak tahu apa. Ha? Terus duk baca kitab pun tak tahu nak tanya soalan apa. Ha? Terus datang duk tanya, baca kitab. Berbaris-baris dah habis. Pun tak tahu nak tanya apa. Ni tak baca kitab, nak tanya apa? Gila budak-budak ni. Nampak tak? Lepas tu dia tanya ke orang tak?
nak pergi ikut siapa yang boleh di Mesir ni, siapa yang kita tak boleh ikut, siapa ada tanya orang. Ha? Dah sekali sampai pada hakikat, tak payah semayang lah. Ha, ni gila babi tu. Tak payah semayang. Boleh tak? Bila ada ulama-ulama tutup guru tegur, marah habis semua kali dengan tutup guru tu. Marah habis semua. Tolak habis semua sekali. Sebab apa? Sebab tolak syekh dia. Syekh dia adalah Imam Mahdi. Pandang dah. Ibu roti. Imam Mahdi. Imam Mahdi tak nak mengaku dia Imam Mahdi lah bodoh ni. Mana ada Imam Mahdi mengaku Imam Mahdi? Baca hadis bagi elok-elok sikit. Imam Mahdi pun lari daripada dia mengaku Imam Mahdi. Dan dia bukan nama Mahdi. Faham? Mengaku Imam Mahdi. Kamu kalau dengar ada orang pergi mengaku jadi Imam Mahdi, dakwah kata ni memang bodoh. Abang ni hang ni bodoh. Abang tu macam mana Imam Mahdi mengaku dia Mahdi? Yang angkat Mahdi siapa dia? Ulama pada zaman tersebut yang angkat dia. Dia lari pula. Lari pergi Madinah. Tak mau jadi pangkat tersebut. Ni bukan lari. Duk mengaku pula. Mainlah. Ayalah Imam tersebut. Nampak sangat sesat. Ha? Nampak sangat sesat. Dah jelas dah. Saya pesan semua-semua ni pada pelajar kita ni. Syekh Atiyah Saqqar dia tulis dalam fatwa dia tentang tarikat tersebut. Syekh Jadul Haq lagi kerah, kata Syekh Ahmad Mamluh kepada saya. Syekh Ahmad Mamluh sebut, kata tarikat tu telah di'alan, tidak elok. Nampak tak? Kan iktibar dengan ramai orang. Dia pun iktibar ramai orang. Berita waktu maulid Sayyidina Hussein, tarikat dia pun lah paling ramai kali juga ke depan. Oh, tengok dengan ramai. Oh, tengok dengan ramai. Yang ramai nak kira senang ni, kira habis. Tak ada jadi apa. Nah? Kalau masuk kampung semua Kristian, mereka ramai lagi. Kristian tu betul semua. Mereka ramai. Gila pun. Saya jaga nak pesan kepada kawan-kawan kita. Baik, cukup. Jadi, Allah SWT ala Sayyidina Muhammad, hak tu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang bawa fitnah ni dalam zaman tersebut? Yang bawa fitnah ni adalah Ahmad ibn Abi Dawud al-Mu'tazili. Dia ni yang bawa fitnah dalam kes ni. Dalam masalah berkenaan dengan al-kalam ni adalah kalamullah, Al-Quran tersebut adalah makhluk. Dia yang bawa ni, Ahmad bin Abi Dawud al-Mu'tazili. Dia yang bawa. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tetap meneruskan dengan perjuangan dia, tidak mengaku sehingga dia dipukul, sehingga dia dikerat kulit dia. Kulit daging dia tu dikerat oleh Al-Gojo pada waktu tersebut untuk dia mengaku. Nah, dan kemudian bila ditanya kepada dia, kenapa dia tidak mau untuk nak teruskan juga, dia tak mau untuk nak lari daripada kau buat helah ke, ataupun dia mengaku sajalah, pi sebut pi sekali. Sebut pilah kali kata Al-Quran tu makhluk. Sebutlah macam tu sekali. Nah, kenapa dia tak buat itu? Kerana dia zallatul alim, zallatul alim, jaga. Gelincirnya alim lebih teruk pada gelincirnya jahil. Orang jahil kalau tergelincir, dia gelincir seorang-seorang dia. Alim kalau dia tergelincir, ramai orang di belakang dia akan ikut. Karena dia alim. Kerana itu Imam Ahmad sangat berjaga dalam masalah tersebut. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menggunakan tauriah. Hailah dalam masalah tersebut. Yang dia sebut kata, Quran. Apa pandangan kamu tentang Al-Quran? Imam Syafi'i Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Keempat-empat ni adalah makhluk. Jadi lepas Imam Syafi'i. Yang dimasukkan adalah keempat-empat ni. Empat-empat jari ni makhluk. Quran, Zabur, Taurat, Injil, keempat-empat ni makhluk. Keempat-empat ni. Hang faham keempat-empat tu? Empat-empat yang dia sebutkan tadi. Ini bijaksana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i bermimpi ketika di Mesir bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan salam kepada Al-Imam Ahmad dengan mengatakan Bashir Ahmad bin Hanbal. Nah, Bashir Ahmad bin Hanbal bil jannah ala balwa tusibuh. Nabi kata macam tu kepada Sayyidina Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Syafi'i kata Rasulullah datang dan Rasulullah bagi tahu kepada Imam Syafi'i, Bashir Ahmad bin Hanbal, bagi berita gembira kepada Ahmad bin Hanbal bil jannah, dengan syurga. Nah, dengan apa? Ala balwa tusibuh, dengan balak yang telah dikenakan kepadanya. Bila disampaikan kepada Imam Ahmad berita ini, menangis Imam Ahmad dan beliau mengatakan Allahul Musta'an. Maka Allah lah membantu saya. Dan dikeluarkan jubahnya kerana terlalu gembira dengan berita tersebut. Kemudian dibagi kepada Imam Rabi' yang menghantarkan surat tadi kepada Imam Ahmad. Bagi hadiah
Dah, bagilah kepada Imam Syafi'i. Imam Rabi' pun ambil jubah dia, bawa balik. Dalam harapan dalam tangan dia, dia kata, bagilah jubah ni kat aku. Imam Rabi' bawa balik tu dalam perjalanan tu, dia kata, jubah ni kalau dapat kat aku ni, habis. Tak ada apa lah. Lebih hebat pada dunia ada isinya. Bawa balik tu. Sampai pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil. Jadi Imam Rabi' buat cara Tok Guru dah ambil. Imam Syafi'i pun ambil, Imam Syafi'i pun layak. Imam Syafi'i kata, apa ni, jangan bimbang. Nah, hak ni hak kamu punya. Jubah ni kamu ambil kat kamu. Saya rendam ni untuk ambil air dia saja. Nah, untuk disembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan kita. Faham? Tengok. Imam Syafi'i pun tabarruk dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi saja bodoh tak reti. Nah, nampak. Aduh, senang. Baik. Selesai. Jadi faham nak tu maksud kalamullah subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Tadi saya dah jawab dah semua tadi berkenaan masalah tersebut. Pasalnya selesai. Tak ada masalah. Ada apa-apa yang tak faham tentang kalam? Ada? Yang tak apa nak jelas tentang kalam? Baik, kita baca tu. Wasadisuha as-sam'u wasabi'uha al-ibsar, ya'ni al-basar. Jadi sifat yang keenam bagi sifat al-ma'ani adalah as-sam'u. Wasabi'uha al-ibsar, ya'ni al-basar. Faqad atlaqa isma al-musabbabi wa arada as-sabab majazan. Ha? Jadi as-sabab adalah basar. Disebabkan basar tadi, musabbibuhu al-ibsar. Jadi boleh melihat pada waktu tersebut. Ibsar maksudnya penglihatan. Dengan melihat maka dapat melihat. Ha, iaitu penglihatan tersebut. Jadi di sini diitlakkan ismal musabbab atau musabbib wa arada sabab majazan majaz. Yadullu ala muradihi anna al-kalama fil ma'ani wa kadza ma yati fi at-ta'alluqi walau qala thumma al-basar lakana awdah. Baik. Jadi yang dimaksudkan dalam kalam ini, annal kalam fil ma'ani yadullu ala muradihi annal kalama fil ma'ani. Jadi daripada kalam, daripada pandangan al-imam Dardi rahimahullah, kalam daripada sifat ma'ani. Wa kadha ma ya'ti fi at-ta'alluq walau qala thumma al-basar lakana awdah. Dan kata Imam Dardi, kalaulah dia ta'qid pada kalam dia sendiri, kalau dia sebut dengan basar itu lebih wadih. Tapi kenapa sebut ibsar juga? Tauzin asy'ar. Karena nak wazankan syair tersebut. Kalau tukar dengan basar, maka kena ubah syair tadi. Dia kena ubah. Jadi sebab tu kata lakana awdah. Nah, dia orang panggil apa, dia bahas balik kalam dia. Ambil. Bagi dia mayat tu. Adik mayat ni. Baik. Wasam'u wal basaru sifatani azaliyatani yankashifu bihima jami'ul mawjudat inkishafan tamman. Bagaimana? Jadi apa makna sifat sama' dan basar ni? Adalah sifatan azaliyatan yankashifu bihima jami'ul mawjudat. Jadi sifat sama' dan basar ni adalah sifat yang ta'aluknya ta'aluk inkishaf. Nah, wal inkishafu bihima yughayiru al-inkishaf bil ilmi. Inkishaf dengan sama' dan basar itu berbeza dengan inkishaf dengan ilm. Kenapa? Karena kalau sama, maka jadi sama ajalah semua. Dia tak perlu dah banyak sifat. Pergi belakang. Boleh? Kama anna al-inkishaf bi ihdahima yughayiru al-inkishaf bil ukhra. Cuma bagaimana inkishafnya sifat tersebut? Inkishaf ni apa dia makna? Dia nak terjemah inkishaf ni apa dia? Ha? Pembukaan. Inkishaf ni buka maksudnya. Yang menjelaskan. Nah, gitu maksud dia.
Cuma bagaimana inkisyaf tersebut tak diketahui. Hanya Allah yang mengetahui inkisyafnya Allah Ta'ala. Faham? Itu yang disebut oleh para ulama kita. Cuma kita bahas tentang inkisyaf tu ya. Katanya inkisyaf, ya inkisyaf. Nah, inkisyaf ilmu tu bagaimana inkisyaf bagi sama' dan basar tu beza nah. Inkisyaf pada sama' berbeza dengan inkisyaf pada basar. Inkisyaf pada basar berbeza dengan sama' dan basar berbeza dengan inkisyaf pada ilm. Beza. Macam mana? Allah Ta'ala yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang tahu bagaimana inkisyafnya dengan qadar. Summa farra'a. Ya, ni saya sebut sini dia. Yang di bawah tu Syekh Jamal kata al-wajibu 'ala al-mukallafi i'tiqad subuti sifatihi ta'ala min ghairi ma'rifatil kunhi 'ala wajhin yukhalifu sifatil makhluqat bi annahu ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'. Nah, wajib bagi setiap mukallaf tersebut beri'tiqad dengan subutnya sifat tadi kepada Allah Ta'ala tanpa mengetahui bagaimana kehakikat sifat tersebut. Kita beriman kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilm. Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan basar. Semua Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Boleh faham? Sebab itu dalam Aqidatul Awam, Al-Imam Nawawi Bantani radhiyallahu anhu dalam Nuruz Zalam ada bahaskan ada beberapa matalib yang perlu untuk kita beri perhatian terhadap keseluruhan sifat Allah Ta'ala yang tujuh. Nah, ini dah habis ada tujuh ni. Ada beberapa matalib. Saya baca sikit daripada sifat tersebut. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani. Soal kita ni kita akan diskusikan nanti insya-Allah. Kita Aqidatul Awam. Kata al-Imam, kata qudrah ada tujuh matalib. Tujuh tuntutan kita pada qudrah. Yang pertama apa dia? Nashhadu wa na'taqidu anna qudrat Allah ta'ala tulih. Tulih dengar. Tulih dengar. Tulih jenuh tulih. Beli kitab Nuruz Zalam. Beli kitab Nuruz Zalam nanti ada daurah ni insya-Allah. Kita akan buat daurah kitab ni Nuruz Zalam tu. Kitab Nuruz Zalam Imam Nawawi Bantani. Saya baca kitab ni pada awal sampai habis dengan Syekh Ahmad Ruqaimi hafizahullah ta'ala di Mekah. Kata beliau, nashhadu wa na'taqidu anna qudratallahi mawjudatun. Yang pertama kita beriktiqad qudrah Allah Ta'ala itu mawjudah, ada. Dia sebut ada ni makna dia apa dia? Dia bukan subuti, dia ada. Mawjudah. Bagaimana tu takbir ulama dengan perkataan bagi sifat ma'ani, sifat wujudi dia panggil. Beza dengan ma'ani, ma'nawiyah subuti. Nah, subuti tu apa nama makna pula dah? Ah, nanti tengok lain. Kita tengok ni. Lepas tu dalam qaridah tidak sebut sifat ma'nawiyah. Karena dia adalah lazim kepada sifat qudrah. Lazim kepada sifat ma'ani. Dia tak sebutkan. Jadi dalam kitab ni tak sebutkan ma'nawiyah. Nanti kita akan syekhkan sebut di belakang. Yang kedua, apa dia? Matalib yang kedua, nasyhadu wa na'taqid anna qudratallahi ta'ala mawjudah qadimah baqiyah mukhalafah li qudratina alhadisah ghaniyah anil mukhassis, maksud tidak ada yang menjadikan, wa wahidah satu, qudrah satu je, wahidah isam, wa ammatu ta'alluqi bi jami'il mumkinah, dan ta'alluqnya dengan seluruh mumkinah qudrah. Iradah, nashhadu wa na'taqid anna iradatallah mawjudah qadimah baqiyah mukhalafatuhu mukhalafah li iradatina alhadithah, berbeza dengan iradah kita yang hadithah. Karena iradah kita guna ada mukrah, tiada paksaan. Iradah Allah Ta'ala tidak ada paksaan daripada siapa-siapa. Ghaniyah 'anil mukhassis, tanpa ada pencipta. Wahidah, satu juga iradah. Nampak tak? Iradah Allah Ta'ala satu, sifat Allah Ta'ala tu satu saja, iradah esa. Nah, yang ta'adud tu apa dia? Muradat. Murad Allah Ta'ala tadi yang ta'adud. Ini kehendak-kehendak Allah Ta'ala. Wa ammatu ta'alluqi bi jami'i al-mumkinat. Iradah pun ta'alluq dengan jami' al-mumkinat. As-sam'u lahu sab'atu matalib. Sama' pun ada tujuh matalib juga. Nashhadu wa na'taqid anna Allah Ta'ala mawjud annahu anna sam'a mawjudun. Sama' itu mawjud. Qadimun, baqin, muqalifun li sam'ina al-hadis. Beza dengan pendengaran kita yang baru. Karena pendengaran kita ada telinga. Kena ada angin yang tolak mai. Ada gegendang telinga. Faham tak? Tak ada gegendang telinga, tak dengar kita. Lepas tu pula dengan suara yang tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan, mu'tadil. Itu semua syarat-syarat untuk dengar. Faham tak? Kalau terlalu kuat sangat, tak dengar juga. Boleh faham? Memang jerkah kat telinga tu, tak dengar apa. Sebab nabuh menampak ni dah jerkah. Tak dengar lah. Wa wahidun ghaniyun anil mukhassis, tak ada pencipta. Nah, wahid
amun ta'alluqi bi jami'il mawjudat. Tengok, sama pula dengan jami' mawjudat. Bukan mungkinat, mawjudat. Mana mawjudat termasuk padanya apa dia? Khadim. Termasuk padanya hadis. Dan bukan dengan masmu'at, bukan dengan perkara yang boleh didengar sahaja. Tak, mawjudat. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar zat. Kita hanya dengar aswat. Allah mendengar zat. Kita hanya dengar kawan kita bercakap dengan suaranya. Itu adalah hadis Ustaz kita sebut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu macam mana? Hadis Sayyidina Umar kata sami'tu Rasulullah. Siapa pernah baca dan pernah terfikir tu? Dia dengar Rasulullah kan? Kan sami'tu sauta Rasulillah. Ada takdir di situ. Faham? Bukan dengar zat Rasulullah. Bukan sami'tu saut sami'tu Rasulullah tu sami'tu zat Rasulillah. Tak, sami'tu sauta Rasulillah. Boleh faham? Wa'amu ta'aluk bi jami'il mawjudat sawa'un kanat zawatan aw aswata. Sama ada zat ataupun saut. Jadi Allah mendengar dinding. Nah, Allah mendengar zat kita. Fadatuka masalan munkashifah bisam'ihi ta'ala. Zat kita ni pun ta'aluk juga dengan inkishaf bagi sama Allah Ta'ala. Bisam'ihi ta'ala. Al-basar pun nama juga. Nashhadu wa na'taqid anna basar Allah mawujud qadim baqin muqalif li basarina al-hadith. Kerana kita kena ada bola mata. Ha? Kena syu'ab. Dia punya cahaya yang sampai kepada mata tadi tidak terlalu terang. Tidak terlalu gelap. Kerana tidak nampak tu. Jadi kena ada cahaya yang mu'tadil. Yang sampai ke mata kita. Dan berlakunya mata tadi tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Barulah berlaku inikas dalam mata kita tersebut. Akhirnya baru nampak. Waniyun 'anil muqassis wahid wa 'amut ta'alluq bi jami'il mawjudat pun sama juga. Basar pun sama dengan mawjudat juga. Jami' mawjudat. Ni kena faham lagi elok-elok. Ini sebab tu kalau kamu mengaji tauhid, yang ni nak kena ulang selalu. Nah, tentang ta'alluq sifat ni di mana? Pada mumkinat, mawjudat. Tu kena bezakan tu antara istilah. Kerana ni istilah. Sebab tu kita mengaji sebelum ni, awal permulaan kita, kita mengaji istilah dulu. Tentang hukum akal, apa mawjudat, apa mungkinat, ha? Apa perkara yang wajibat, dan semua itu semua dah dibincang. Dan yang ke seterusnya, yang kelima, hayah. Nah, hayah. Hayah nashhadu wa na'taqid anna Allah ta'ala anna hayat Allah mawjudah qadimah, baqiyah, mukhalafah li hayatina al-hadithah. Karena hayah kita ada ruh. Allah Ta'ala tidak perlu kepada ruh. Apa? Waniyah anil mukhassis wahidah la ta'alluqa laha bisyai'. Hayah tidak ta'alluq dengan sesuatu. Sebab tu ada sifat yang ada ta'alluq, ada sifat yang tidak ada ta'alluq. Sifat ma'ani lah. Ada reja ni sifat ma'ani. Sifat yang bertugas ni sifat ma'ani. Baik sifat ma'ani, ada yang ada ta'alluq, ada yang tidak ada ta'alluq. Satu yang tidak ada ta'alluq, hayah. Sebab nak? Yang lain semua berta'alluq. Cuma ta'alluq dia, imma ta'alluq ta'athir, imma ta'alluq inkishaf, imma ta'alluq dilalah. Tiga ta'alluq tu. Sebab ta'alluq ta'athir, ta'alluq ta'athir kepada sifat kudrah dan iradah. Ta'aluk inkishaf, ilmun sama basar. Ta'aluk dilalah, ha? Kalam. Itu satu. Baik. Ilmun. Ilmu pula apa dia? Ada tujuh matalib juga. Nasyahad wa na'taqid anna ilmallah mawjudun qadimun baqin mukhalifun li'ilmin al-hadith. Berkhalafah dengan ilmu kita yang baru, kerana ilmu kita dahulu dengan jahil, kemudian baru tahu. Ghaniyun 'anil mukhassis wahid 'amut ta'alluqi bi jami'il wajibat wal ja'izat wal mustahilat. Ilmu Allah Ta'ala 'am, ta'alluq dengan seluruh. Bukan hanya dengan mawjudat, bukan dengan mumkinat sahaja, hatta dengan wajibat, mustahilat dan juga mumkinat. Nampaklah semua sekali. Jadi Allah mengetahui tentang zat Allah Ta'ala, Allah mengetahui tentang kita yang mumkinat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengetahui yang mustahilat, iaitu tidak ada syarik bagi Allah. Semua adalah pengetahuan Allah. Ilmu Allah Ta'ala. Al-Kalam pun macam tu juga. Nashhad wa na'taqid anna kalam Allah mawjudun qadimun baqin muqalifun li kalamin al-hadith ghaniyun 'anil mukhassis wahidun wa 'amut ta'alluqi bi jami'il wajibat wal ja'izat wal mustahilat. Kalam juga ta'alluqnya dengan seluruh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'alluq dilalah bagi kalam, sebab ta'alluq kalam ta'alluq dilalah. Ta'alluq ilmu ta'alluq inkishaf, maksud Allah Ta'ala mengetahui dengan semua perkara tersebut. Kalam, maksud Allah berbicara dengan semua perkara tersebut. Allah menyebut yang wajibat tentang Allah. Nah, wa ilahukum ilahu wahid. Ah, Allah. Kalau Allah Ta'ala bercakap dengan wajib, tentang wajibat. Ta'ala bercakap tentang kita, hadis.
Muhammadur Rasulullah, Nabi hadis, mungkin. Dan Allah Ta'ala juga bercakap tentang mustahilan, ha, la syarika lahu. Allah Ta'ala cakap semua. Boleh faham? Itu makna. Boleh faham? Dan dia sebut tentang sifat kalam tadi. Kata sini rawa anna Musa alaihi salam inda khudumihi minal munajah kana yasuddu udhunai, dia menutup telinganya, ya Allah yasma'a kalam al-khalq, kerana takut terdengar kalam makhluk. Dia kata idh sara indahu ka akhbahi ma yakunu min aswatil bahaim al-munakkarah. Kan dia kata suara manusia ni lebih teruk daripada suara binatang ni kalau dengar. Lepas-lepas dia dengar kalam Allah, falam yastati' sama', tak mampu dengar. Bisababi ma dhaqa min al-ladhdhati allati la yuhatu biha 'inda sama'i kalami man laysa kamithlihi shay. Karena setelah mendengar kalamullah yang nafsi tersebut, maka kelazatan tadi telah masuk ke dalam hati Sayyidina Isa Musa alaihi salam tanpa lepas tu dia tak sanggup dengar kalam manusia lagi. Wa sara yasma'u dabiban namlati as-sauda'i na fi laylil muzlimi min masirati 'ashrati farasiq. Sayyidina Musa AS pada setelah dengar kalam Allah Ta'ala, Allah beri kebolehan kepada untuk dengar dabimun namlah sauda, maksudnya gerakan kaki semut yang kecil pada malam yang gelap, nah, pada jarak 10 farsah. Berapa satu farsah sama dengan berapa? Tak tahu, cari tak? Ada internet? Tak ada? Ha? Ada, cari farsah berapa? Farsah berapa farsah? Satu farsah berapa? Saya lupa nak cari. Cari-cari. Zuhri cari. Waqad asyraqa wajhuhu bin nur. Wajahnya bercahaya. Fama ra'ahu ahadun illa amiya. Siapa tengok buta tu? Wa kana yasmahu ar-ra'i yamsahu ar-ra'i wajhahu mimma 'alayh. Maksudnya Nabi Musa AS akan menyapu yamsahu ar-ra'i wajhahu. Nabi Musa menyapu wajah orang yang melihat wajah Nabi Musa dan buta tadi. Nabi Musa sapu muka dia, maka boleh nampak balik sebab tu. Fayaruddullah radda yaruddu fayaruddullahu alaihi basarahu fatabarqa. Allah Ta'ala kembalikan pandangan orang yang buta tadi. Kemudian Allah Nabi Musa pun tabarqa, pakai burqa, pakai macam purdah. Terus pakai purdah. Kata ulama sampai wafat Nabi Musa selepas bercakap dengan Allah Ta'ala tidak lagi memperlihatkan wajahnya kepada manusia. Karena kalau dibukanya wajah beliau, maka akan buta mata orang yang tengok muka dia. Karena terlalu bercahayanya wajah Nabi Musa AS. Boleh faham? Wabaqiya al-burqa ala wajhihi ila anma, sampai beliau wafat. Lawla annahu subhanahu wa ta'ala yunsihi ma dhaqa inda munajatihi mimma la yaqdiru ala wasbihi lama amkana an ya'nasa ila syai'in al makhlukati abada. Walamman tafa'a bihi ahadun fasubhanahu man min latifin ma awsa'a karamahu wa a'zama jalalah. Allah. Tengok. Kalaulah Allah Ta'ala tidak melupakan, Allah Ta'ala tidak mengangkat ingatan Nabi Musa terhadap lazatnya pendengaran beliau terhadap kalam Allah, maka Nabi Musa tak boleh dengar lagi kalam orang. Dan orang tak boleh lagi untuk mengambil manfaat dengan Nabi Musa AS. Maka Allah menarik kelazatan tersebut sehingga Nabi Musa boleh dengar balik kalam orang biasa. Tapi wajah Nabi Musa kekal bercahaya. Nampak tak? Masya Allah. Baik. Apa dia? Tiga mil. Tiga mil. Satu mil sama dengan berapa batu? Satu mil satu batu lah. Jadi satu farsah. Satu farsah kan? Satu farsah sama dengan tiga batu. Ha? Satu batu 3.6 kilometer. Oi, tak ah. Satu batu satu kilo lebih sikit ya. Satu kilo lebih sikit. Kan? Jadi kalau tiga batu maksudnya dekat 5 kilo lah. Kira 5 kilo. Kerana 10 farsah kan? Dia sebut 10 farsah. Jadi lebih kurang 30 farsah. Hampir berapa? Ha, 30 mil. 30 mil. Nah, dekat-dekat 40 ke 50 kilometer. Boleh dengar bunyi semut. Ha, tulislah tu. Lagi lupa lah kilometer tu lagi. Dia ingat kilogram pula. Baik. Summa
فالرأى على صفات المعاني في الجملة إذ التفريع إنما يظهر على الأربعة الأول. Kemudian Al-Imam Dardir rahimahullahu ta'ala tafri'kan ataupun dia bahagikan lagi ala sifatil ma'ani fil jumlah. Idhi tafri'u innama yadharu ala al-arba'atil uwal. Apa arba'atil uwal ni? Ilmun, haya, qudrah dan iradah. Arba'atil uwal tadi adalah allati hiya al-ilm wal hayah wal qudrah wal iradah. Yani ni bau tafri' fa huwa al-ilahul fa'ilul mukhtar. Ini adalah tafri' balik secara jumlah nah bagi sifat ma'ani tersebut yang tujuh. Ha? Baik. Dan yang panjang perbahasan dia adalah pada empat sifat yang pertama kita bincangkan, iaitu sifat ilm, hayah, qudrah dan iradah. Faham? Itu yang ditafri'kan dengan panjang sebelum. Qauluhu fa huwa al-ilahu ay al-ma'budu bihaqqin. الفاعل المختار أي الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. فاعل مختار apa makna fi'al mukhtar? Al-mukhtar maksud alladhi in sya'a fa'al wa in sya'a tarak. Kalau Allah Ta'ala nak buat, Allah buat. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu, Allah tidak tinggalkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Faham? Allah Ta'ala sebut dalam ni hujah kuat juga yang disebut oleh Habib Musaim bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddar. Dia sebut ni kuat juga hujah Ahli Sunnah wal Jamaah tentang perbezaan antara kalam Allah Ta'ala ni bukan makhluk. Dalil daripada Al-Quran. Apa dalil daripada Al-Quran kalam Allah bukan makhluk? Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut ala lahu al-qalqu wal-amru. Ala lahu al-qalqu wal-amru. Maksudnya bagi Allah Ta'ala al-khalq, penciptaan yang Allah Ta'ala jadikan, wal-amr, ada waw situ. Waw taqtadi al-mughayarah. Jadi kau waw ataf tu maksudnya mughayarah, berlakunya ada beza di antara ataf dengan ma'tufnya. Boleh faham? Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak menyama. Al-am tadi adalah min sifati kalam. Al-amr adalah salah satu daripada dal bagi kalam. Betul tak? Dal bagi kalam nafsi, al-amr. Maka sini menjadi dalil kata al-amr tadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala membezakan antara khalq dengan kalamullah Ta'ala yang apa ni al-amr tersebut. Ini dal kepada madlul kalam nafsi Allah Ta'ala, iaitu kalam nafsi Allah Ta'ala. Jadi dalil kata sini tak sama kalam dengan makhluk. Ini berbeza. Itu dalil dia daripada surah Al-A'raf ayat 54. Faham tak ni? Faham tak ayat tersebut? Kau tak faham? Faham tak bila tersebut apa ni ala lahul khalqu wal amru? Itu dalil kepada al-amru tadi adalah berbeza dengan khalq. Khalq adalah penciptaan. Jadi al-amru dibezakan, dikeluarkan daripada al-khalq. Diletakkan waw, waw ataf. Al-atfu kata ulama wal-atf lil mughayyarah. Itu menunjukkan ada perbezaan antara ataf dengan ma'tufnya. Baik. La annahu fa'ilun bit-tab'i aw bil-illati. Jadi Allah Ta'ala bukan fa'il bit-tab', bukan fa'il bil-illah. Buka balik yang sebelum ni. Apa fa'il bit-tab', apa fa'il bil-illah. Maksud tidak di tidak dengan perkara tersebut, bukan dengan tabak, seperti yang disebut oleh falsafah. Ahli falsafah mengatakan Allah Ta'ala fa'il bil tabak, Allah ni fa'il bil illah, khilafan lil falasifatil mal'unin, yang dilaknat oleh Allah. Walidha qalu bi qidamil alam. Lalu mereka mengatakan qidamnya alam, li'annahu yalzamu min qidamil illah qidamul ma'lul. Jadi lah qidam illah, qidam ma'lul. وَنَفَوْ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ. Dan mereka menafikan sifat zatiyah bagi Allah. وَهُوَ مَذْهَبٌ بَاطِلٌ وَكُفْرٌ صَرَّاهٌ. Nampaknya? Jadi batil dan kafir yang sarih. Sebab tu Imamul Ghazali rahimahullah mengkafirkan falasifah yang sesat ni dengan lima. Antara berapa sebab? Ada tiga benda ataupun lima perkara. Antaranya khidamul alam. Dan dalam bab khidamul alam. Boleh? Panjanglah perbahasan itu dalam masalah falsafah. Wa mimma yadullu ala butlanihi tanawwu'ul 'alam ila anwa'in mukhtalifah. Apa yang menjadi dalil kepada batilnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan falsafah kata alam ini qadim, apa dia tanawwu' 'alam ila anwa'in mukhtalifah.
فبعضه جماد وبعضه حيوان وبعضه ظلماني وبعضه نوراني وبعضه هلو وبعضه مر إلى غير ذلك. Kan semua itu bersifat dengan sifat-sifat yang tertentu, dengan a'rad, kan? Kan dah dibahaskan sebelum ni panjang, kan, pada hudus alam. Dalil kata qadimnya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, dan kemudian nak tahu, kata, nak tengok tentang kejadian Allah Taala, melihat kepada alam dan juga i'tiqad dengan hudusnya alam tersebut. Jadi dibahas dalam kitab Usta. Kitab Usta pun disebutkan. Dalam ni pun dah dibahas. Kita dah baca dah itu. Kita dah syarah dah panjang tentang masalah tersebut. Balik dan rujuk semula. Muka surat apa tu? Ni. Muka surat 69. Pada bait yang ke-18. Min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru. Itu dalam tu. Dibahas. Boleh? Karena alam ni ada macam tu. Ada yang jamad. Ada hayawan. Hayawan maksudnya apa dia? Zulhayah. Maksudnya yang mutaharrik. Ba'duhu zulmani. Ba'duhu nurani. Ba'duhu hulun. Ba'duhu murrun. Ada yang zulmani, yang bersifat dengan sifat yang kegelapan. Ada yang bersifat dengan nur. Ada yang hulu, manis. Ada yang pahit. Ila ghairi dhalik. Ini semua ni, orang panggil apa? Sifat dengan sifat yang mungkinan. Al-mumkinatul mutaqabilatu. Nah, wujuduna wal'adamus sifatu. Itu sampailah habis kataan tu, kan? Kama asyara lahul kitabul azizu fi kathirin minal ayi. Qala ta'ala, yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli inna fi dhalika la ayatin liqawmi ya'qilun. Nampaklah hadha inna fi hadhalika la ayatin liqawmi ya'qilun. Nampaklah jadi berlakunya perubahan-perubahan tersebut. Nah, kami bagi minum, kami lebihkan orang daripada sebahagian yang lain pada makanan, ada yang makan ini, makan gini. ذلك لآيات لقوم يعقلون هذا يشير إلى أن هؤلاء القاصرين ليسوا بعقلاء. Ayat ni bila Allah Taala kata inna fi dhalika laayatin liqaumi yaqilun, ini adalah tanda kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berakal, maknanya pada puak falsafah ni tidak berakal, faham? Mereka tidak berakal. Kenapa? Karena boleh dengan perkataan kata tersebut nampaknya ada tafaut pada alam ini, tiba-tiba dianggap itu qadim. Ada baharu, ada kemudian, ada datang kemudian, kemudian ada yang mati, hilang, apa semua sekali. Tiba-tiba kata tu khadim. Gila. Iz fi'lul illati wat tabi'ati laysa illa syai'an wahidan ghaira mukhtalif. Dan juga, perbuatan illah dan tabi'ah ini tidak akan berlaku melainkan dengan satu sahaja. Dia tidak akan berubah. Dia akan mengikuti dengan illahnya tersebut. Ghaira mukhtalif. Nampak tak? أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ولكن من يضلل الله فما له منها. Banyak contoh-contoh yang tunjukkan kata berlakunya perubahan dan juga mukhtalif, ikhtilaf pada perkara yang baharu ini, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala fa'ilul mukhtar, bukan fa'il bitaba', fa'il bil illah. Faham? Sebab apa? Kalau kata fa'il bil illah, fa'il bitaba', kalau kata api itu mesti membakar, mesti bakar, tak boleh berubah daripada keadaan ini. Tidak? Kalau itu maksudnya Nabi Ibrahim akan mati dan keadaan terbakar. Tapi kenapa tak terbakar pada waktu tersebut? Karena Allah Ta'ala telah mencabut sifat api tadi yang membakar. Jadi api tidak membakar pada waktu tersebut. Jadi faham? Kuni bardan wa salama. Jadi sejuk dan selamat. Kata Imam Ibn Athaillah, kalau Allah Ta'ala tak sebut salama di belakang, maka akan sejuklah Nabi Ibrahim AS dan mati sejuk pula pada waktu tersebut. Jadi kuni bardan wa salama, sejuk dan sejahtera. Maksudnya macam duk lain kon. Faham? Maksudnya. Walakin man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada baginya petunjuk. Wa mimma banawhu ala madhhabihim. Adamul ma'adil jismani. Ini yang kedua. Dari khidamul alam. Yang kedua yang mereka pegang adalah apa dia? Tidak ada kebangkitan. Di hari akhirat tiada kebangkitan. Mereka mengingkari ba'su
أن إنكار البعث الجسماني بنوه على مذهبهم الفاسد في اعتقاد أنه تعالى فاعل بالطبع أو بالعلة. Apa? Jadi mereka bina juga dengan faham fa'il bittaba', fa'il bil'illah tadi ni. Daripada kefahaman sebut ni, bahasan tu panjang, kena buka dalam kitab falsafah. Bagaimana mereka bahas masalah sebut. Tak perlu buka falsafah mereka lah. Buka yang ulama-ulama Azhar kita bahas. Daripada faham tersebut, keluarlah pengingkaran mereka terhadap mi'ad al-jisman atau ma'ad jisman. Tidak ada kebangkitan lagi nanti. Waqad zakharafu atau na'am zakharufu madzahibahum bishubahin dhanniyatin qayaliyatin. Mereka telah mencantikkan mazhab mereka dengan syubhah-syubhah yang zanni dan qayali. Qayaliyah. Maka bukan burhan. Bukan burhan yang yaqiniyah. La, zanniyah semua. Qayaliyah. Semuanya khayal. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an. Kasarabin biqiyah. Sarabin biqiyah ni ayat Quran ni, orang panggil apa ni? Dalam balaghah dia panggil apa? Ikhtibas. Sarabin biqiyatin. Seperti nampak fata morgana. Orang kalau tengah duduk dahaga ayat. Dia nampak fata morgana kat depan, dia ingat ayat. Dia pun lari nak pergi kejar, ambil ayat. Rupanya tak ada apa. Ha, macam tu lah pok ni. Nampak macam ada apa, rupa tak ada apa. Faham? فضلوا وأضلوا حتى ظن كثير من الناس أن هذه الزقارف علم. Mereka sesat dan menyesatkan. حتى ظن كثير, sehingga telah zanlah kebanyakan manusia yang awam. أن هذه الزقارف علم, bahwa mempengaruhi zakarif. Zakarif ni zukruf. Zukrufah ni ini perhiasan-perhiasan yang mereka buat pada perbahasan mereka tadi. Dia ingat tu ilmu, padahal itu bukan ilmu. Bal fadallu al-mutamassikina biha ala ulama'i syariah. Kalla sawfa ya'lamun, thumma kalla sawfa ya'lamun. Bal ni bal apa ni? Bal idrab, lintiqal. Bal tu bal huruf idrab di lintiqal. Bahkan mereka juga menyesatkan siapa lagi? Al-mutamassikina biha ala ulama'i syariah, yang berpegang sungguh-sungguh dengan perkara ni. Nah, biha tu kembali kepada mana? Ha tu. Ha? Kembali kepada mana biha tu? Bagaimana? Zakharif? Zakharif? Kharif. Ya. Tak mana kena. Kan mazahib. Bal fadallu mutamassikina bimadhahibihim ala ulama'i syariah. Mazahib lagi sesuai. Allahu a'lam. Tengok balik, nah? Tengok balik. Mazahib lebih sesuai. Baik. Tadi kenapa mereka tolak apa ni pada masalah ma'ad jismani ni? Kenapa mereka bina pahaman tersebut sehingga menafikan adanya kebangkitan di hari akhirat nanti? Daripada mana datang pemahaman tersebut? Karena mereka berpegang dengan khidam alam. Bila alam tu khidam, maka bila illahnya khidam, maka ma'lun pun khidam. Maka yang khidam tidak akan tazul, tidak akan hilang. Bila tidak hilang, bagaimana nak ada kebangkitan balik? Maksudnya bila dah tak ada, maka tak ada terus. Faham? Terus tak ada. Boleh. Kalau mati, mati terus. Tak ada bangkit dah. Dah selesai dah, habis. Sebab dia mengikuti kepada alam tersebut. Boleh. Hak ni kefahaman yang sesat. Kita pun nak syarah pun tak tahu kita. Sebab sesat nak syarah ke mana tu. No. Jadi pening kefahaman ni tadi. Boleh. Oh, dan juga disebut di sini kata apa? Adamul ma'adil jismani ay fahum yaquluna anna usul al-alam qadimah. Usul alam qadimah la yan'adim aw la tan'adim wa furu'uhu tan'adim wa la ta'ud. Itu kata bila dah tak ada, maka tak ada la ta'ud, tak akan kembali balik semula. Usul alam qadim. Nampak tak? Qadim bagi mereka pun masalah juga. Qadim bagi falsafah pun masalah juga, kefahaman mereka pada qadim tadi.
apa makna qadim bagi falsafah? Ah, pun ada juga perbahasan ni. Bukan qadim yang macam kita sebut lah awal lah. Dia apa? Qadim lahu awal. Tanakut tu. Dia apa punya faham? Bila orang tanya qadim apa? Ada baru. Qadim ni makna dia yang ada awal. Qadim tu tak ada awal, bodoh. Lepas tu macam mana pula? Qadim lahu lahul awal. Dah qadim tapi ada awal bagi dia. Dah kalau qadim lahu awal tak panggil qadim, dia panggil hadis lah. Hadis yang lahul awal. Dah dia faham dah qadim bagi dia qadim lahul awal. Faham tak ni qadimah bagi falsafah? Inilah kefahaman dia. Pening. Sebab apa? Sebab ini dia ikut ritual. Dia ada ritual dia dari falsafah. Dan faham ni bukan faham yang apa ni inqita' dah terputus tak berterusan sampai sekarang. Nampak tak? Berterusan sampai sekarang. Sebab tu kalau boleh belajar bahasa Inggeris untuk baca pula, kalau orang minat bahagian ni lah, untuk baca pula kitab-kitab bahasa Inggeris yang falsafah barat. Kecil lah bahasa Inggeris pula. Ha? Falsafah barat pula yang dibahas oleh barat. Macam dia bawa fahaman tersebut dan kemudian disebarkan faham tadi kepada masyarakat kita yang awam. Sebab tu yang pegang betul-betul dengan sifat 20, kalau mengaji betul-betul yang ni, selamat insyaAllah. Sebab tu institusi pengajian yang sebegini perlu dipertahankan dan perlu diperkasakan. Dan siapa yang nak buat benda tersebut? Kita. Siapa yang nak kena gerakkan generasi akan datang? Kita. Kita nanti akan kahwin. Yang nak kahwin lah. Yang nak uzab sampai ke mati, silakan. Yang nak kahwin. Dan bila kahwin nak ada anak. Baik, macam mana seorang yang mengaji agama, dia duduk di Azhar Syarif, macam mana dia pula berfikiran terhadap pembinaan anak-anak dia nanti ni? Di mana dia nak hantar anak dia untuk belajar? Kita pun kadang-kadang mai tang dunia ni, kita pun terak. Pak ustaz, mak ustazah mai kat anak, dia nak suruh kona juga pergi ke lain. Tak mau mengaji agama. Tak mau mengaji agama, maksud dia bukan mengaji lekeh-lekeh bagi fardu ain ni saja. Tak, nak bagi dia alim sungguh. Kita sendiri kadang-kadang yang lari daripada jalan tu. Betul tak? Kita sendiri tak bimbing anak-anak kita nanti, cucu kita nanti untuk jalan tersebut. Jadi kita yang bertanggungjawab sebenarnya. Siapa lagi nak harap kalau bukan orang yang dah mengaji lah. Orang yang mengaji lah, bila dia kahwin, dapat anak nanti, anak tu pula lah dia nak kena didik pula untuk bagi jadi macam dengan dia. Ha? Kih pondok mati apa semua kali ni, kih apa? Kih ramai tok guru, anak-anak dia pun dia pergi hantar pergi tempat lain. Dia nak kata apa? Anak tok guru tak duduk pondok. Boleh. Dan nak kena didik bagi jadi alim semua. Bagi jadi alim semua. Kan alim tak sungguh ni. Alim tak sungguh tak panggil alim. Faham tak? Alim pula alim yang hidup dengan zaman. Bukan alim yang duk baca kitab saja. Ada alim yang baca kitab dia. Keluar pada kitab dia tak ada. Tak ada lah. Dalam dunia tak ada dengan kitab dia. Jadi tak boleh hidup dengan zaman. Sebab tu Azhar Syarif, para ulama kita khususnya Syekh Ali Jumaah Hafizahullah mendidik generasinya dengan Masya Allah Tabarakallah. Lahir alim yang wa'yun. Alim yang wa'yu dengan zaman. Yang melihat zaman. Dan mampu berdepan dengan zaman. Maksud dia pun tahu lah di mana pun, zaman mana pun dia akan boleh hidup dengan zaman tu. Itu yang kita nak. Bukan alim yang jumud. Alim yang jumud dengan nas. Saat dia baca lah kali tak tahu apa. Lah kali berkeli dengan masyarakat disebabkan hak dia baca. Berapa ramai yang kita jumpa macam tu? Berapa ramai yang kita jumpa macam tu? Nampak lah. Bukan tak ada ilmu. Ada ilmu. Tapi tak hidup dengan zaman. Saya tak mau macam tu. Kita tak mau macam tu. Faham tak? Baik. Tapi nak hidup macam zaman tu macam mana? Ha, nak kena mula daripada kecil dulu lah. Nak mula daripada awal. Bawah, bawah, bawah. Naik, naik, naik. Dididik, dididik, dididik. Macam tu. Perlu didikan sebelum. Boleh. Wa'alam anna man ishtagala bi'ilmi al-falasifah. Siapa yang ishtagal dengan ilmu falsafah? Apa falsafah ni? Hiya al-bahthul aqli al-mahad. فيما وراء الطبيعة كالإلهيات والمسائل النظرية مثل ما الكائن ما أصله ما مصيره موضوع فلسفة وموضوع الدين إلا أن الدين إلهيات وأخلاقيات تستند إلى الوحي بخلاف الفلاسفة فإنها تستند إلى العقل فلسفة
bersandar kepada akal, manakala ilmu yang apa ni, ilahiyat yang kita mengaji, ilmu agama ni bersandar kepada wahyu. Itu wahyu kita dahulu kan. Wahyu kita bergerak seiring dengan akal. Nampak tak? Wahyu bergerak seiring dengan akal. Gitu. Wa'lam anna man ishtaghala bi'ilmi al-falasifati qalla an tanjua aqidatuhu min zulmatin. Sebab tu Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud mengaji di Sorbonne. Sebab di Mesir, bahasa kedua mereka adalah bahasa Perancis. Jadi banyak mereka pergi sambung di Sorbonne. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Abdul Halim Mahmud sambung di Sorbonne. Macam tu juga Syekh Ahmad Tayyib, Syekh Ahmad Tayyib pun di Sorbonne dulu. Itu juga dengan Syekh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad Muhanna pun di Sorbonne. Sorbonne ni kira hebat lah. Maksudnya pusat falsafah. Dengan barat ambil benda tersebut. Kalau kamu pergi ke Oxford, tengok di Oxford macam orang, saya pun tak pernah pergi pun, orang duduk sembang. Macam mana mereka jaga turas, macam mana pembacaan mereka di dalam apa ni, universiti. Nampak tak? Mereka baca macam kita baca di masjid. Pembacaan mereka macam baca di masjid. Cambridge, Oxford, Harvard. Kita bukan nak bangga dengan mereka, kita ada Azhar. Kita ada Al-Azhar Al-Sharif. Nampak tak? Sebab tu kita jangan pergi ke belakang. Yang kita ni pergi ke belakang pula. Ya, kita dah boleh buat lekeh boleh. Sebab tu tahlil nas turas ni adalah penting. Dan takkan boleh untuk kita nak kuasai benda ni melainkan dengan alat yang kuat. Alat yang kuat takkan boleh melainkan dengan masa yang banyak. Sebab tu ya. Faham? Bukan hanya duduk dengan Arab, cakap Arab. Duduk kalau nak cakap Arab. Boleh cakap Ami, dia rasa syok dah boleh balik. Baca kitab tak terti. Setiap kitab ada fan, setiap fan ada mustalah dia sendiri. Dan kita tak kuasai pun fan mustalah tersebut. Saya kata ni kepada orang yang mengaji. Dan saya pun tak harap pun kepada kamu semua ni untuk balik semua jadi alim. Tak. Mungkin ada yang boleh bercakap kepada orang. Mungkin ada akan duduk di universiti. Ha? Bukan semua saya harapkan untuk duduk di masjid. Tak. Ada di kalangan kita ni mungkin dia jiwa dia sesuai duduk di universiti. Dia kena didik anak-anak di universiti. Budak-budak cerdik di sana, dia kena piduk di situ. Ada yang macam tu. Ada yang macam kami-kami ni. Dia duduk dengan orang awam, piduk di masjid, ceramah macam kita. Tapi tak boleh juga. Kena ada juga tempat untuk kita mengajar. Kalau tidak, kita akan lupa. Ya. Dia kena ada pondok juga. Boleh. Ni balik semua nak buka pondok. Baliklah, pasal jenis buka pondok. Ingat senang kot. Buka pondok ingat senang. Pakai berfikir Allah SWT, buka. Itu. Ada orang yang tugas dia menulis. Ada juga yang jenis menulis. Nah, ada yang menulis, ada apa semua. Jadi kita ni macam-macam bidang nanti. Nah, tapi masing-masing memberi manfaat pada umat. InsyaAllah. Amin. Baik. Qalla an tanjua aqidatuh. Jadi Syekh Abdul Halim Mahmud bila dia mengaji Sorbonne, balik daripada Sorbonne habis, dia haramkan falsafah di kuliah pada waktu itu. Dia haramkan tak falsafah walaupun dia mengaji falsafah. Maksud dia pun tak ada taksir langsung. Dia pun pergi mengaji di Sorbonne, dia pun tak jadi pula macam ahli falsafah barat yang sesat. Sebab apa? Sebab dah kuat dah waktu, asas dah kuat. Yang jadi masalah dia duduk dekat Malaysia tak tahu mana pun. Lepas tu Pergi mengaji di luar pula negara orang putih. Pergi negara orang putih pula, hak mengajak pula bukan Islam. Hak bawa pula fahaman yang falsafah hak dulu dah ada tapi dia tak tahu. Dia ingat ni lah falsafah ni. Lah dia balik fahaman pelik-pelik. Tak ada masyarakat. Faham? Dia pun dah kuat lah sini dulu. Lepas tu baru pergi. Bayangkanlah dulu ni kalau di Bons, yang dadi dulu, Sanawi. Sanawi dulu yang mengajak siapa dia? Antara yang mengajak Sanawi dulu Syekh Abdul Jalil Qaranshawi. Syekh Abdul Jalil Qaranshawi ni Tok Guru Syekh Ali Jumaah. Dulu mengajak Sanawi. Pada zaman dia lah. Zaman dia lah. Waktu tu Syekhul Azhar pada waktu tu buka peluang kepada yang mengajak Sanawi ni untuk mengajak PhD tu. Tu dia. Kamu bayang ilmu mereka macam mana. Hak mengajak Sanawi waktu tu terus dinaik pangkat mereka, mengajak terus PhD dan Master di Azhar. Yang dulu mereka mengajak di Sanawi. Bukan macam BA. Master PhD tu.
Banyak ni. Itu dia. Masya Allah. Waktu tu yang keluar generasi itu Sanawi, keluar Sanawi itu saja, alim dah di kuliah tu. Qatru nada tu duk celah gigi lah. Ha? Boleh? Ya, Qatru nada pun tak baca. Syudul Zahak pun duk penin. Qatru nada pun dia penin. Lepas tu Allah masalik. Nak Allah macam mana? Ha? Azlam masalik. Azlam masalik. Jadi gelap jalan dia, tak nampak apa. Okay, tak ikut turutan. Boleh. Jadi jangan macam tu. Sebab tu kena masa lama. Masa kena lama. Masa lama tu macam mana? Ambil lah PhD, ambil master di sini. Kamu. Saya tak apa lah, selajak dah. Tapi nak tunggulah, tengok lah. Kamu tu, ni yang baru main ni, kena ada target. Pi buat ke pihak Azhar, di belakang Azhar tu. Kan? Pi buat ke pihak Azhar tu. Balut siap dah, buh dalam plastik. Tak kat rumah. Saya tak akan pakai menatang ni, lagi tak habis 30 juzuk Quran. Saya tak akan pakai menatang ni, lagi saya tak ada master PhD. Jadi saya tak boleh buka kitab yang tinggi, saya tak boleh nak syarah bagi elok, saya tak akan pakai menatang ni. Jadikan tu sebagai milestone kita. Batu loncatan untuk kita pakai menatang. Buat jubah siap-siap, tu nak pakai lagi? Tak dulu. Nanti saya nak pakai. Kena kerik dengan tiku. Kata saya. Kena buat macam tu, kita kena ada macam tu. Target macam tu, kena. Kena ada. Kalau tidak, pakai duduk saja kita ni. Beli kitab yang terbaik-terbaik, cuba kamu baca tengok. Jangan kitab baru-baru ni, kitab turas. Lama-lama tu pun baca, baca tengok. Lepas tu try tengok. Im'anin nazar. InsyaAllah tidak. Right. Faham ke tak faham? Boleh tak? Boleh? Cabaran ni. Aqalluha kasratu tashkiki wal waswasati allati tajurruhu ila al-ibtida'i aw ila al-kufr. Banyak nah. Lepas tu yang masuk dengan falsafah ni kata Syekh, qalla an tanju aqidatuhu min az-zulmah. Sikit sangatlah. Maksudnya dia tidak nafikan kata ada yang selamat. Nah, seperti Imam Ghazali rahimahullah. Walaupun terlibat dengan falsafah pada permulaan, Imam Ghazali tidak terpengaruh dengan falsafah. Malah dia rak falsafah pula. Ada orang mengetahui falsafah untuk rak falsafah. Dia macam mana kalau nak tahu benda tu? Taufik daripada Allah Ta'ala dan dia diberi petunjuk oleh Allah. Kadang-kadang dia dibimbing oleh orang yang alim pada zamannya. Aqalluha kasratu tashkik. Paling kurang, banyaknya tashkik. Wal waswasati allati tajurruhu ila al-ibtida' aw ila al-kufr. Dan waswasah dalam hati, waswas sehingga membawanya kepada melakukan jadi bid'ah dan juga kepada kufur. Wal'iyadu billahi ta'ala walhadhara minal ishtighali bi khurafatihim. Jaga-jaga daripada kamu menyebutkan diri daripada membaca khurafat-khurafat mereka yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Faham tak? Kenapa ni? Kerana kitab ni sya'nuhu lil mubtadi'in. Maka seakan Al-Imam Dardir rahimahullah telah sedang bercakap dengan mubtadi. Kita-kita ni. Kamu, wahai yang membaca kitab aku ni, jaga-jaga. Jangan duk pergi cebur lagi diri. Adakah larangan ni umum kepada semua orang? Tak semua juga. Nah, sebab ni masih permulaan. Kalau kamu dah mengaji, naik peringkat satu-satu-satu-satu, insyaAllah kena masuk juga bahagian tersebut. Kalau tidak, kita tak akan nampak macam mana mereka nak, macam mana nak tolak pandangan tersebut. Dan kena ada yang kuasai bidang ni betul-betul. Dan sekarang ni keperluan untuk orang menguasai bidang falsafah. Nah, menguasai bidang falsafah bukan mesti jadi ahli falsafah. Bukan mesti jadi falsafah barat sesat tu. Bukan jadi sesat dulu, lepas tu pun jadi elok. Tak ada silah sana. Ala anna al-matlub min al-'abd innama huwa ibadatullah i'tiqadan wa 'amala liyanjua min an-nar fil akhirah. Yang dituntut kepada hamba tersebut adalah beribadah kepada Allah, i'tiqad dan amal, liyanjua min an-nar fil akhirah. Wal 'ilmu min haythu innahu 'ilmun la yanju la yunajji min 'adzabillahi ma lam yu'mal bihi. Ilmu di sisi dia tu. Ilmu min haythu huwa. Min haythu huwa al-'ilm. Ilmu kalau dipandang dengan ilmu semata-mata, la yunajji min azabillahi min ma lam yu'malu bi. Bagaimana tidak diamalkan, maka itu tidak akan menyelamatkan daripada azab. Wal ibadatul matlubatu syartu sihhatiha al ilmu. Dan ibadah yang dituntut, syarat sahnya adalah ilmu. Jadi pertama kena ada ilmu dulu. Tapi ilmu saja tapi tak beramal tak jadi juga. Fayambaghi lil aqili an yaqtasira min al ilmi ala ma bihi al amal wa huwa al ilmu syar'i. Maka sepatutnya bagi seorang yang akil, yang berakal,
untuk dia mencukupkan ilmunya dengan yang boleh untuk dia beramal dengan ilmu tersebut. Apa ilmunya? Ilmu syar'i. Faham tak? Cukup dia sibukkan diri dia dengan ilmu syar'i. Wa huwa salasatu anwa'in. Apa ilmu syar'i tersebut? Ilmu usuluddin wa ilmu fiqhi wa ilmu tafsir. Wa ma yattasilu bidzalika min alatihi. Dan juga apa-apa yang menyampaikan kepada ilmu-ilmu tersebut dengan alat-alatnya, ka ilmin nahwi. Faham tak? Mungkin nak mengaji juga kerana tu alat kepada ilmu yang kita nak buka ni. Wal ma'ani wal bayan. Ini balaghah bi khilafi ulumil falasifah. Fa innaha battalatun in salima sahibuha min ad-dhalal. Kenapa? Kerana ilmu falasifah ni adalah ilmu battalah. Mana? Battalah itu adalah yang akan menghentikan sesuatu daripada dia menyibukkan dengan yang lain. Boleh tak? Battalah. In salima sahibu min ad-dalal, walaupun yang belajar ilmu tersebut selamat daripada dalal. Maksudnya seakan Imam Dardi rahimahullah rak kata tak ada faedah apa. Ilmu ni tidak ada faedah apa. Karena bukan nak bagi amal pun. Fa illa fahiya ainul wabal. Nah, kalau dia dalal, lebih-lebih lagi lah. Ainul wabal. Ini balak yang besar. Dia tu sendiri balak dah. Naam ilmu tib. Ini istidrakat. Naam ilmu tib. Wa ma yuwassilu ila ma'rifatil waqti wal jihati min ilmin nujum fadhalika jaizun. Ilmu tib yang disebut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al ilmu ilman, ilmu tib lil abdan wa ilmu fiqh lil adyan. Kan? Jadi ilmu tib. Wa ma yuwassilu ila ma'rifatil waqti, yang menyampaikan untuk kita mengetahui waktu solat, wal jihad, waktu puasa, tau arah, min ilmin nujum, yang ilmu falak ni dia panggil juga dengan ilmu hay'ah. Fadhalika jaizun, maka ini adalah harus. Ala anna la nusallimu anna hadha min ilmi al-falasifah. Kenapa? Bal huwa min asy-syar'i. Ala anna la nusallimu anna hadha min ilmi al-falasifah. Karena kita mengetahui bahawa ini bukan ilmu falsafah. Nah, bahkan dia adalah min asy-syar'i. Min asy-syar'i. Kenapa? Karena dia alat untuk kita memahami tentang syarak. Ya alat. Bidalili wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wal idhnu bit-tibbi mashhurun fi sunnah. Ini dalil kepada pengajian ilmu falak. Nah, manakala izin dengan tib pula masyhurun bis sunnah. Ada hadis dari sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaa'a ghaira da'in wahid al-hiram. Ada hadis tu isyarah daripada Rasulullah bahawa suruh mengaji tib. Tadawau, suruh kita berubat. Nak berubat macam mana kalau tak tahu tib? Jadi kena ada yang mengambil tempat mempelajari tib pada waktu itu. Wa'alam anna hadhihi sifati sab'a hiya al-muttafaqu 'alayha bainal qawm. Tujuh sifat ni adalah ittifaq bainal qawm. Faham? Qawm ni maksudnya ni ulama lah. Ittifaq bainal ulama. Falidha ikhtasartu 'alayha. Ittifaq bainal qawm ni termasuk ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan maturidiyah ittifaq pada sifat ma'ani. Falidha ikhtasartu 'alayha kana tulah aku membahaskan itu sahaja. Aku cukupkan pada sebutan tujuh sifat ma'ani tadi. Walam azid. Jadi ni semua ni tadi ni, semua dipanggil apa tadi ni? Ha? Jumlah i'tiradiyah semua tu. Cerita bab falsafah apa semua tu i'tiradi semua. Keluar tak keluar tajuk, masih lagi dalam perbahasan. Masih dalam perbahasan lagi untuk rad pada masalah tentang al-fa'ilul mukhtar, rad falsafah dan keluar dan tahzir Imam Dardi rahimahullah pada ilmu falsafah. Nampak tak? Ini tak keluar tajuk jugalah. Masih lagi dalam perbahasan. Cuma ni baru dia balik semula. Nah, dia balik semula balik kepada perbahasan. Jadi kata beliau wa'lam anna hadhihi sifati sab'ah hiya al-muttafaqu 'alayha bainal qaum, falidha ikhtasartu 'alayha wa lam azid ma zada ba'duhum min sifatil idrak. Aku tidak menambah ada satu lagi sifat dengan sifatul idrak. Apa sifatul idrak? Sifat idrak ni mana masalah pada malmusat, masmumat. Adakah Allah Ta'ala idrak dengan masalah tersebut? Adakah ada sifat dipanggil idrak? Ini dibahas juga oleh para ulama. Saya yang ringkas yang disebutkan oleh Syekh Nawawi Bantani ini sedap juga. Baik, ada sifat idrak. Baik, adakah ulama khilaf dalam masalah idrak ni?
Adakah idrak mazuqat, masymumat, malmusat, hal lahu ta'ala idrakun am la? Adakah Allah Ta'ala ada sifat idrak? Maksudnya mengetahui secara tam. Idrak ni maksudnya ihatah tammah, maksudnya pengetahuan yang sempurna terhadap malmusat, masymumat, mazuqat. Ini adakah Allah Ta'ala ada benda tersebut? Fadhahab al-qadi wa imamul haramain wa man wafaqahuma. Qadi, qadi man? Fadhahab al-qadi. Qadi sabda qadi? Qadiyan lah. Duri. Qadiyan. Qadi mana? Ha? Qadi Husain. Fadhahab al-qadi, yani Qadi Husain. Imam Qadi Husain dan Imamul Haramain, wa man wafaqahuma ila anna lahu ta'ala idrakan zaidan 'ala al-'ilm. Allah Ta'ala ada idrak zaid 'ala al-'ilm. Allah Ta'ala ada sifat ilm, ada satu lagi sifat yang zaid 'ala al-'ilm dipanggil idrak. Ini bagi Imam Haramain dan juga Imam Qadi Husain dan juga yang muwafaqah dengan mereka. Yata'allaqu bi kulli mawjudin ka sifatay sam'i wal basar. Sifat idrak ni ta'alluq dengan semua sifat yang semua yang mawujudat. Makna anna idrakahu ta'ala tilkal umur bi idrakin zaidin 'ala al-'ilm. Jadi ada idrak yang zaid 'ala al-'ilm. Faham? Walillahi masalul a'la. Contoh, kalau contoh saya ada ilmu tentang bahawa Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, madu itu manis. Tapi tidak mazuq. Saya tak rasa lagi. Tapi bila dah rasa, maka pada waktu tersebut tahulah kata madu itu manis. Boleh faham? Maksud kita tak kata Allah rasa. Memang makhluk. Kan nak rasa hak makhluk? Gila. Jadi maksudnya idrak mazuqat. Jadi mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna terhadap rasa tersebut. Faham? Itu maksud idrak. Jadi Imam Haramain dan Imam Qadi Husain dan yang berwafaqah dengan mereka mengatakan idrak itu ada. Itu satu. Pandangan kedua, zahaba jama'atun minal a'immah ila nafihi liqtina'i sifatil ilm anhu li'anna ihatatal ilmi bimuta'allaqatiha kafiyatun anhu fayakunu idrakuhu ta'ala litilkal umuri bi'ilmihi. Jadi ada ulama yang nafikan terus. Jama'ah minal ahli ilm kata tidak ada idrak. Sifat idrak tidak ada. Sifat ilmu dah cukup dah. Sifatul ilm itu dah cukup untuk Allah Ta'ala idrak semua bekal. Yang ketiga, ذهب المقترح يعني صاحب المقترح itu al-Imam Taqiyuddin Muzaffar ibn Abdullah bin Ali al-Misri al-Syafi'i. Dia adalah datuk kepada al-Imam Ibn Daqiq al-Ain. Ini datuk dia. صاحب المقترح وابن تلمساني وبعض المتأخرين إلى الوقف والتفويض. Kata waqaf. Yang tu kita tidak bincang. Nah, لتعارض الأدلة. Karena berlaku ta'arud pada adillah. Fahaulail qawmi la yajzimuna bi thubutil idrak wa la yajzimuna bi nafih. Jadi kelompok yang ketiga, Ibn Tirmizani, Imam Taqiyuddin, Ibn Sahibul Mukhtarah dan juga yang muwafaqah dengan mereka, tidak menafikan idrak tapi tidak juga mereka mengisbatkan idrak. Dia berpegang dengan apa? Tawakuf. Hadzal qawl aslam wa asah min qawlain al-awwalain. Maka kata Imam Nawawi Bantani, dia kata ini adalah yang lebih selamat. Ini juga disebutkan oleh Imam Laqani radhiyallahu anhu dalam Jawharah, wa hal lahu idrakun aw la khulfu wa inda qaumin sahha fihi waqfu. Makna adakah Allah punya idrak ataupun tidak, khilaf. Makna fa hal lahu idrakun aw la khulfu, khilaf. Allah ada idrak ke tidak idrak, khilaf sifat tu. Wa inda qaumin sahha fihi alwaqf, sebahagian kaum lagi mengatakan waqaf, tawaqquf pada masalah tersebut, dan ini yang aslam dan asah kata ulama. Manakala dalam Quran Allah Taala kata fa pani la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, tu yudrik kana idrak tu, maka kata ulama maknahu yuhitu biha ilman wa sam'an wa basara. Ini yuhitu biha ilman sam'an wa basar. Maksudnya ihatah ilmiah, ihatatul ilm, ihatatul sam', ihatatul basar. Faham? Jadi bukan idrak. Itu makna dia lain tu. Jadi seperti mana ulama khilaf pada idrak, ulama juga khilaf pada kaunuhu mudrikan. Pada maknawiyah dia. Maknawiyah pun khilaf juga.
wal asah al waqfu an dzalik qalahu al bajuri wa ghairuhu. Imam Bajuri pun berpandangan yang demikian, yang terbaik adalah waqf dalam masalah tersebut. Dia kalau tanya adakah Allah Ta'ala sifat idrak, tawaqquf. Ada yang kata ada seperti Imam Haramain, ada yang kata tidak ada terus seperti sebahagian ulama tak sebut nama, dan ada sebahagian yang tidak menafikan dan tidak mensabitkan tawaqquf kerana di ta'arudil adillah. Ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah ni macam mana jadi ta'arud al-adillah? Jadi ta'arud al-adillah. Macam mana? Ta'arud al-adillah tak mana? Laisa kamislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Dan mazuqat, masmumat apa semua sekali ni pada masalah apa? Masalah hadis. Ni benda hadis. Dan idrak tentang hadis tersebut tu. Dan Allah kata idrak tadi macam mana? Adakah tahu ni kerah? Macam mana tahu kerah tu? Jika sentuh dengan kerah tidak ataupun tahu saja. Kalau tahu, tahu lah. Ilmu lah. Ah, yang tu yang jadi masalah. Faham? Tu yang jadi masalah, tu tawakuf tu. Senang tawakuf. Tapi kalau kata ni kerah. Tahu mana ni kerah? Tahu mana ni lembut? Idrak. Baik. Lepas tu tak disebut kata Allah Ta'ala menyentuh. Kenapa menyentuh yang hadis? Mustahil bagi Allah Ta'ala. Faham? Jadi di sini makna daripada maksudnya dengan idrak. Lepas tu yang idrak tu pula ada ulama kata tak, dengan ilmu saja cukup lah. Cukup dengan ilmu. Itu yang menafikan idrak tu. Jadi bila ta'arud adilah di antara yang menafikan dan yang mengisbatkan dah jadi pertembungan yang macam tu, tawakuf lebih. Faham tak? Tanpa membahaskan dengan panjang lebar. Baik. Li'anna al-haqqa fiha al-waqfu. Ha, tengok. Imam Dabdi sendiri ambil tu yang khulasah dia. Walam adhkur الصفات المعنوية الملازمة لسبع المعاني. Dan aku juga tidak menyebutkan sifat yang ma'nawiyah yang mulazimah dengan sab'i al-ma'ani. Wa hiya kaunuhu ta'ala 'aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu ta'ala qadiran ila akhirih, li anna al-haqqa ma dhahaba ilayhi imamuna imam ahli sunnati Abul Hasan al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu min annaha laysat bizaidatin 'ala al-ma'ani. Jadi kita berpegang dengan pandangan al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi bagi Imam Dardir hanya ada 13 sifat saja. Faham? Dan juga Habib Zain bin Sumit pun dalam kitab Tafriq dia ni pun sama juga. Dan guru Tauhid ni pun sama juga. Dia pun pegang dengan 13 saja. Kerana yang tujuh lagi ma'nawiyah itu adalah mulazimah di sifatil ma'ani. Dia lazim dengan sifatil ma'ani. Maka yang kedua kerana tidak akan disifatkan dengan qudrah, dia akan disifatkan dengan qadir, melainkan dia qudrah. Sebab tu Mu'tazilah mereka menafikan ma'ni tapi depa tak nafikan ma'nawiyah. Mu'tazilah dia akan jadi kafir kalau nafikan ma'ni. Karena kalau nafi ma'ni maka akan nafi ma'nawiyah. Dia balik kepada kaedah talazum. Idza thabata al-malzum thabata al-lazim wa idza intafa al-lazim intafa al-malzum. Maksud dia mana lazim mana malzum? Lazim adalah ma'ni. Malzum adalah ma'nawiyah. Maksudnya, iza sabata al-malzum, sabata al-lazim. Maksudnya, iza sabata kaunuhu khadiran, sabata annahu lahu khudrah. Wa iza intafa al-lazim, intafa al-malzum. Kalau dinafikan lazim, nafi al-malzum tu. Maksudnya, kalau kita nafi khudrah bagi Allah Ta'ala, maka akan nafi tu kaunuhu khadiran. Ah, tengok. Sebab tu Mu'tazilah, dia tak kafir. Tak kafir sebab apa? Sebab dia tak nafikan ma'nawiyah. Dia nafikan ma'ani. Dia nafikan ma'ani. Ma'ani tak ada dia kata. Sebab apa? Sebab ta'adud. Dia kata ini akan jadi ta'adud qudama. Akan jadi ta'adud qadim. Ta'adud qadim mustahil dia kata. Kita kata ta'adud qadim mustahil kalau zat. Masalah sifat. Sifat yang banyak pada zat yang satu apa masalah dia? Tak, dia tak boleh. Sebab tu bagi mereka Allah subhanahu wa ta'ala qadirun bizatih. Sami'un bizatih. Muridun bizatih. Alimun bizati, dengan zat. Alim dengan zat. Kalam dengan zat. Semu. Boleh faham? Itu maksudnya. Fi anna al-haqqa ma dhahaba ilayhi imamuna imam ahli sunnati Abul Hasan al-Asy'ari min annaha laysat bizaidatin 'ala al-ma'ani bal hiya 'ibaratun 'an qiyam al-ma'ani bizat. Qiyam al-ma'ani bizat. La annaha laha subutan fil qariji 'an adh-dhihni. Makna? Karena ya Allah masalah ala sana dia bukan subuti. Kalau subuti maksud dia ada dia apa? Jadi amrun i'tibari. Kalau yang pegang dengan amrun i'tibari lah, yang pegang dengan hal
minal ahwal, maka mereka masukkan sifat ma'nawiyah sebagai hal. Hal bainal mawjud wal ma'du. Faham? Beza dengan amrun i'tibari. Amrun i'tibari ini dia i'tibar dalam kepala. Dia i'tibar dalam kepala. Boleh gambar dalam kepala tapi dikeluar tak ada. Itu panggil amrun i'tibari. Kita gambar dalam kepala tapi di luar tak boleh nak tengok benda tu. Faham tak? Ha, itu panggil amrun i'tibari. Dia ada mawjud, ada ma'dum, amrun i'tibari, hal. Mawjud, yasih an yura. Boleh tengok. Ma'dum, tak ada terus. Faham? Amrun i'tibari, dia i'tibar dalam zihin. Tapi di luar, tak boleh nak gambar. Contoh, bahrun min zibak. Bahrun min zibak. Mawjud? Mawjudkah bahrun min zibak? Zibak tahu tentang apa? Raksa, raksa. Tu yang dalam termometer tu. Hak termometer akan naik tu, raksa tu kan? Racun tu. Termometer tu racun, jangan sentuh. Kalau pecah, jangan sentuh racun. Dia akan masuk ke dalam kulit. Masuk dalam dalam ni. Dia racun. Baik, yang tu ada tak di dalam alam ni? Bahrun min zibak. Lautan raksa. Ada. Bukan laksa. Lautan laksa, syok tuan eh. Berenang laksa sambil buat telok. Boleh? Boleh, lautan raksa ada ke? Tak ada. Tapi tergambar dalam kepala kita. Boleh tak kita bayangkan dalam kepala kita ada satu tempat nama lautannya dibuat daripada raksa? Boleh? Boleh. Mewujud? Tak kan dia mewujud. Ma'dum? Ha, tidak ma'dum. Saya kata dia benda mungkinat. Tapi dia masuk pada lamba. I'tibari. Amrun i'tibari. Dalam kepala. Boleh faham? Kalau hal, bainal mawujud wal ma'dum. Tidak disebah dengan mawujud, tidak disebah dengan ma'dum. Duduk tengah-tengah. Faham tak? Sebab tu i'tibar, dia atas sikit pada hal. Nah, atas sikit pada hal. Itu dia. Cukup tu? Ya. La annaha anna laha subutan fil kharij 'an izni bina'an 'ala nafi al hal. Ha, kerana ini menafikan hal. Annahu la wasitah bainal mawjud wal ma'dum. Tidak ada wasitah antara mawjud dan ma'dum, maka dipanggil ini pada amrun i'tibari. Jadi sifat ma'ani ma'nawiyah adalah amrun i'tibari, bukan hal. Bukan hal seperti mana yang disebutkan, kerana al-Imam menafikan hal. Maka kita mengikuti pandangan tersebut. Betul tak? Masa Syahri menafikan hal kan? Ha, dia nafikan hal. Ya Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum al-Fadil Ustaz Nazrul. Ya. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apakah takwilan ulama salaf dan qalaf terhadap hadis ini? Panjang lah. Saya banyak jawab pendek-pendek saja. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaradtu 'alaihim fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanuhu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yantishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Macam mana hadis nak difaham? Ini maksudnya pada wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Faham tak? Ini panggil wahdatus syuhud. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengawal seluruh anggota dan panca inderanya daripada benda yang tidak elok. Nah, maksudnya orang yang melazimi dengan perkara yang sunnah ini akan dipimpin oleh Allah Ta'ala. Bagi wahdatu asyuhud. Maksudnya semua perbuatannya itu adalah dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa gelincir, itu maksudnya. Bukan maksudnya Allah Ta'ala duduk dalam tubuh dia. Aku menjadi mata dia, aku menjadi telinga dia. Ada? Ini dalil kata ni adalah, hadis ni adalah hadis yang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang sangat tinggi dia punya perbahasan dari segi wahdatus syuhud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidu sufiyyin. Nabi adalah ketua kepada para sufi. Jalan dia sebut dalam hadis. Boleh tak? Boleh tak ustaz jelaskan berkenaan istilah iradah kauniyah dan iradah tasyra'iyah? Iradah kauniyah dan iradah tasyra'iyah. Saya pernah syarahkan ni. Jaga-jaga nanti sat. Saya nak tengok balik. Ni rasanya ni pandangan Ibnu Taimiyah. Tentang iradah kauniyah, iradah tasyra'iyah ni Ibnu Taimiyah punya. Ni saya tengok balik. Ha? Rasa saya pernah tengok dah bahasan ni. Nanti saya baca balik. Saya tengok balik minggu depan insya-Allah kita akan tengok. Iradah tasyra'iyah, iradah kauniyah ni nanya ada sedikit rod daripada para ulama pada permasalahan tersebut. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
ma'murun wa muradun ka imani Abi Bakrin thani aksuhu kal kufri minhu ma'murun ghairu murad kal imani min Abi Jahlin aksuhu ka kufri. Boleh ustaz terang balik nampak perkara ni? Baik, ma'mur wa murad. Nah, ka imani Abi Bakrin, ma'mur murad. Maksudnya Allah Taala mengarahkan dan Allah Taala berkehendak dengan perkara tersebut, seperti imannya Sayyidina Abu Bakar. Iman Sayyidina Abu Bakar, Allah mengarahkan dia beriman dan Allah berkehendak dia beriman, maka berimanlah Sayyidina Abu Bakar. Boleh faham? Dan ada yang aksu, wa aksuhu, yang kedua aksu. Aksu apa dia? Ghair ma'mur bihi wa ghairu murad. Itu aks maksudnya. Maksudnya ka imani man min Abi Jahl. Ghair ma'mur. La, minta maaf. Aksu apa dia? Kal kufri minhu. Kal kufri minhu. Yani ghair ma'mur wa ghairu murad. Allah Taala, adakah Allah arahkan Sayyidina Abu Bakar untuk kufur? Tidak. Adakah Allah Taala berkehendak Sayyidina Abu Bakar kufur? Tidak berkehendak Allah Taala terhadap Sayyidina Abu Bakar berkufur pada waktu tersebut. Jadi, sabitlah bahawa Sayyidina Abu Bakar beriman. Maka ghair ma'mur, ghair murad. Yang kedua. Yang ketiga, ma'mur ghair murad. Ka iman Abi Jahl. Allah mengarahkan Abu Jahal beriman. Kan? Ma'mur ghair murad, tapi Allah tidak berkehendak beliau beriman. Dia beriman. Maka kafir dia. Aksuhu ka kufrihi. Aksuhu apa dia? Ha? Ghair ma'mur wa murad. Aksuhu ghairu ma'mur wa murad. Apa ghair ma'mur wa murad? Ghair ma'mur. Allah Ta'ala arahkankah kufurnya Sayyidina Abu Bakar? Abu Jahal? Adakah Allah Ta'ala mengarahkan Abu Jahal kufur? Ghair ma'mur wa murad. Tapi Allah Ta'ala berkehendak dia kufur. Maka kufur dia. Maka beza antara amr dengan iradah. Itu maknanya. Yang ke seterusnya. Baru ni ustaz ada bahas tentang qada dan qadar. Seperti kita tahu, Allah telah tetapkan kepada hamba ini perkara seperti rezeki, ajal, maut, jodoh. Soalannya, adakah benda-benda ini kita kena usaha dan sejauh manakah tahap kita perlu usahakan? Usaha. Memang kena usaha. Sebab apa? Sebab kita tak tahu yang ditakdir oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kita kena usaha. Allah Ta'ala suruh kita usaha. Laha ma kasabat. Nah, walakum ma kasabtum. Tidak? Kasbun tadi ni usaha. Boleh faham? Jadi kena usaha benar tersebut. Usaha kena usaha. Tapi setelah berlaku perkara tersebut, maka kita pun kena ada pada waktu iman kita dengan qada dan qadar. Maksudnya, yang kita usahakan, ini yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana orang yang sedang nak periksa. Dia nak tahu mana dia lulus tak lulus. Dia nak tahu macam mana lulus tak lulus. Kena pergi periksa. Dia nak. Jadi dia kena masuk periksa. Dia masuk periksa duduk. Dia ambil sebab lah. Ambil sebab. Masuk duduk dalam periksa. Jawab soalan. Kadang-kadang dia ada usaha sebelum tu dengan baca kitab. Apa ni sebagainya. Muzakarah. Pergi kuliah. Dengar. Apa ni pengajian dan sebagainya. Kemudian bila dah pergi periksa. Maka itu dipanggil usaha. Dan kita tahu ke kita ditetapkan nak dapat apa-apa semua hari, kita tak tahu. Bila ditetapkan tu, maka tu dah qada dan qadar Allah Ta'ala. Maka pada waktu sebut nak kena ada taslim pada waktu tu. Nak taslim dengan apa? Dengan qada. Taslim dengan qada tersebut. Boleh faham? Nampak tak? Jadi kena usah. Itu yang maksud. Kalau tak nak jelas. Nak kan benda tu kan? Qada qadar. Nak. Itu yang kita tak boleh pertikai dah. Yang kita tak boleh pertikaikan qada. Qada tak boleh pertikai. Duk nak kat perempuan ni bukan main lagi. Bergedik-gedik nak kat perempuan tu. Nah. Macam-macam dia buat. Yang perempuan tu pun layan. 7 tahun. Nah. Kawan-kawan kahwin dengan orang lain. Oh, ada usaha macam-macam lah ni. Nah. Bayar hajat lah apa semua kali. Saya tak nampak orang lain sahaja. Tiang pun saya nampak dia dah. Oh, teruk ni. Maka saya tengok dapat kat orang lain. Dapat kat orang lain, maka dia kena. Dia kena redha. Redha bil qada. Redha bil qada. Ini kan maksud tu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Oh, telah ditetapkan. Macam tu. Selesai. Boleh faham? Qada kita tak tahu. Nah, qada kita tak tahu. Sebab tu dia ada qada maqdi. Itu yang dibincangkan hari tu. Yang kita dah bincang panjang tentang masalah tersebut. Moga-moga nanti kita akan bahas balik. Kalau tak faham lagi, nanti kita syarah. Ha? Kita marah dekat orang mencuri. Dia curi. Oh, ini dah ditetapkan Allah Ta'ala. Ya? Kita tak marah dengan qada tu.
dia memang qada Allah Ta'ala ditetapkan ke dalam curi, dan tak akan mencuri ini melainkan dengan qada Allah Ta'ala dan qadar Allah Ta'ala. Maksudnya ditetapkan dan benda sebut akan berlaku, maksud dia akan mencuri. Baik, adakah kita marah dengan qada Allah Ta'ala sebabkan dia jadi mencuri? Tak. Kita marah dengan makhdi itu, yang dia tu, yang kita nilai itu pada dia tu, ha? Bukan pada qada tu. Faham? Kalau tidak, hak yang mencuri itu pun dia jadi selamat. Boleh? Dia pergi buat maksiat, lepas tu baru dia tahu, oh rupanya baru saya tahu Allah Ta'ala dia tetap dia di Lauh Mahfuz sejak pada azali lagi bahawa memang saya akan buat maksiat pada malam tu. Jadi buat saya redha. Pada otak dia redha. Redha tadi dengan qada tadi. Tapi dia boleh redha dengan maksiat tersebut. Maksiat tu yang makdi tadi. Maka yang dimakdikan tadi tu wajib bagi dia untuk taubat pada waktu tersebut. Kalau dia taubat, barulah bermakna dia redha dengan qada tadi. Maksudnya, kalau tak taubat dan dia iktiraf dengan dosa yang dia buat, maksudnya dia tidak redha dengan qada. Ha? Karena kewajipan bagi kita setelah mengetahui tentang qada tersebut adalah kita salim dengan qada tadi, dan kedua kita kena melaksanakan tuntutan qada tersebut. Kalau tuntutan pada waktu tersebut memerlukan untuk kita taubat, wajib taubat pada waktu itu. Boleh faham? Itu maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhlukatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'rufatika wa midada kalimatika kullama zakaraka al-dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل أفضل الصلاة على المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون.